Tuan Hua, kenapa Tuan Hua ada di tempat tidurku? Kudengar Tuan Hua sangat membenci wanita yang mencoba masuk ke tempat tidurnya. Semua wanita yang pernah mencoba mendekatinya, semua hilang dari Jinghai. Kalau sampai dia tahu, Shuhan, kenapa tadi malam kamu tidak pulang? Telepon juga tidak diangkat, bikin aku khawatir. Tadi malam kantor mengadakan kegiatan di Jinghai. Acara selesai terlalu malam, jadi aku menginap di rumah teman. Kamu benar-benar beruntung, pendidikan tinggi dan bekerja di perusahaan besar seperti Kilin tidak seperti aku yang masih mengirim lamaran ke sana sini. Maaf ya, Shonian, resume yang aku cetakan untukmu. Entah bagaimana, aku tidak tahu aku menaruhnya di mana. Ah, tidak masalah, aku bisa cetak lagi. Eh, tapi kalau sudah sukses, jangan lupakan aku. Kita bertiga, aku, kamu, dan Yechi, sejak kecil selalu saling mendukung. Kamu sudah seperti saudara kandungku sendiri. Tenang saja, aku tidak akan lupa padamu. Nah, itu baru benar. Eh, kalungmu itu dari mana? Aku juga tidak tahu. Baiklah, aku buru-buru. Aku pergi dulu. Aneh sekali, padahal aku lebih unggul dari Jisuhan. Kenapa dia yang diterima di perusahaan sementara aku ditolak? Terima kasih sudah membantuku. Aku akan bertanggung jawab padamu, Presiden. Rekaman CCTV tadi malam semuanya tertimpa. Memperbaikinya mungkin agak sulit, jadi untuk sementara kami belum bisa melacak wanita yang masuk ke kamar Anda tadi malam, tidak perlu dicari. Dia meninggalkan resume ini saat pergi, cari tahu identitas wanita ini, baik. Selain itu, orang yang meracuni Anda tadi malam adalah putri tertua dari grup Gu, Guman. Setelah kejadian itu, tuan tua dari grup Gu mengirimnya ke luar negeri semalaman. Apa yang harus dilakukan? Batalkan kerjasama tahunan dengan grup Gu. Baik. Tadi malam, tidak sadar sama sekali. Tuan Hua seharusnya sudah lupa aku, kan? Hehehe. Kamu membuatku ketakutan. Pengecut sekali. Oh iya, bos, sebentar lagi akan mengumpulkan kita untuk rapat. Kamu tahu kenapa bos mengelompokkan kita berdua? Kenapa, Presiden? Sebenarnya, kalau permintaanmu sedikit diturunkan, departemen presiden kita tidak akan kekurangan orang. Kamu juga tidak perlu memilih orang sendiri. Aku tidak merasa kemampuan pilihanku terlalu ketat, tapi karyawan ini terlalu buruk. Ya, 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 kamu mau yang berpendidikan tinggi dan cantik sebagai resepsionis, tapi tidak ingin ada yang naksir. Bukankah itu terlalu ketat? Kenapa tidak cari saja di kuil? Terlalu banyak bicara. Kamu ingin aku meragukan kemampuan kerjamu? Gosip terbaru, Tuan Huo akan memilih sekretaris presiden. Kita berdua satu tim, tingkat ini yang tertinggi. Kalau berhasil dipindah ke departemen presiden, kita bisa langsung sukses. Ah, apa itu? Aku tiba-tiba perutku sakit. Aku ke toilet dulu. Hei, Shuhan. Kamu takut tidak terpilih, ya? Tenang saja. Kalau aku masuk presiden, nanti aku bisa melindungimu. Tapi, pelindung bunga ini harus punya status kan? Lihat, kita berdua. Eh, kita tidak mungkin. Aku sudah punya tunangan. Saat menikah nanti, aku pasti kirim undangan untukmu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Hmm. Tuan Huo, maaf angkat kepalamu. Tuan Huo, kenal aku, datang untuk menagih. Tuan Huo, maafkan aku. Lulusan universitas mana? Berapa lama bekerja di perusahaan? Ada pengalaman manajemen? Aku lulusan Beijing University. Sudah bekerja dua tahun, menjadi kepala tim di grup desain A. Dokumen bisa disetujui, pilih dia. Baik. Kemas barangmu, lapor ke Departemen Presiden mulai sekarang. Kamu adalah sekretaris pribadi Tuan Huo. Aku Sekretaris? Kenapa? Kamu tidak puas dengan penugasan perusahaan. Sepertinya dia tidak mengenaliku. Bukan, Tuan Huo. Kemampuanku terbatas. Mungkin lebih baik pilih orang lain. Eh, hey, Tuan Huo sendiri yang mempromosikanmu. Kenapa tidak senang? Sekarang gaji sekretaris Tuan Huo itu tiga kali lipat. Sekarang gaji sekretaris Tuan Huo adalah tiga kali lipat dari gajimu tiga kali lipat Tuan Huo, aku pasti akan bekerja keras untukmu, bahkan sampai batas kemampuan. Kamu pakai parfum apa? Eh, mana mungkin aku mampu beli parfum? Ini sabun belanja diskon di supermarket, cuma 9.900 buat 4 batang sabun sulfur. Kalau Tuan Huo suka, aku kasih satu batang buatmu. Hei Tuan Huo, orangnya sudah ketemu. Siapkan mobil. Baik. Sebenarnya siapa orang ini sampai Tuan Huo begitu cemas? Ngapain penasaran begitu? Lebih baik fokus cari uang. Aku harus telepon Xiaonian untuk memberitahu. Jadi kamu Song Xiaonian? Ada keperluan apa mencariku? Jangan takut. Aku Huo Xiao, Presiden Grup Kilin. Tadi malam, kamu meninggalkan CV-mu di kamarku. Anda adalah Tuan Huo. Tentang kejadian tadi malam itu, kecerobohanku. Apa kamu ingin kompensasi? Bagaimana sih, Viku bisa ditemukan orang sebesar ini? Apakah mungkin kamu menemukannya di Hotel Jinghai? Benar, pantas saja Shuhan tak pulang semalaman. Ternyata dia menghabiskan malam dengan Tuan Huo, namun Tuan Huo tak tahu siapa wanita itu. Inilah kesempatan hidupku. Tadi malam aku pergi ke Hotel Jinghai untuk wawancara. Tak sengaja mabuk dan mengganggu Anda. Aku tahu Anda seorang presiden yang dihormati. Tentu Anda tak kekurangan wanita di sisi Anda. Namun, ini menyangkut harga diriku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Ini 5 juta. Pakai dulu. Sisanya. Hubungi Jang Tao. Baik. Ternyata keberuntungan ini menimpaku. Aku akan jadi Nyonya Huo sebelum semuanya terjadi? Ini tak boleh sampai diketahui Ji Tuan Huo, orang yang Anda cari sudah ditemukan. Namun, kenapa sepertinya Anda tak senang? Awalnya aku bersemangat, tapi ternyata setelah bertemu, rasanya beda dengan malam itu. Tapi sekretaris kecil di kantor Iwa... Eh? Maksudnya? Hahaha, ayo pergi. Shaonian, aku sudah kembali. Ada apa, Shaonian? Apakah kamu tidak diterima kerja? Tidak apa-apa, aku sudah dipromosikan. Sekarang aku yang akan menanggungmu. Ah, Shuhan, aku sudah punya pacar orang lokal. Dia punya perusahaan sendiri dan anak orang kaya dan aku tidak perlu mencari pekerjaan lagi. Dia bilang dia akan menanggungku. Kok oh, tiba-tiba sekali? Dengarkan aku, seorang wanita tetap harus memiliki karier sendiri. Kalau-kalau ditipu, mencari tempat berlindung yang baik lebih penting daripada pekerjaan yang baik. Aku tidak sandal kamu. Aku sudah merasa puas mengenalnya karena kamu sudah bilang begitu. Aku juga tidak enak untuk campur tangan. Nanti kita janjian untuk makan bersama. Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang bisa menipu sahabatku ini. Aih, nanti kalau ada kesempatan, kita bicarakan lagi. Oh ya, dia kadang-kadang akan datang menemuiku. Nanti dia akan meneleponku. Kamu jangan muncul di depan umum, ya. Kamu cantik sekali. Aku takut kalau dia melihatmu. Dia tidak akan mencintaiku lagi. Oh, baiklah, kamu bekerja di grup Kilin hanya sebagai karyawan biasa, seharusnya tidak akan bertemu bosmu, kan? Dulu tidak akan bertemu, tapi sekarang aku dipindah ke kantor presiden menjadi sekretaris Tuan Huo. Nanti sepertinya harus bertemu setiap hari. Apa kamu adalah sekretarisnya? Kamu jangan-jangan suka padanya. Bagaimana mungkin? Tuan Hua mungkin melihat aku dipegang rekan kerja, lalu dia sembarangan bilang, Aku sudah bertunangan, dia merasa aku yang paling cocok. Karena aku pekerja keras dan sudah bertunangan, tidak akan ada niat terhadapnya. Tuan Hua muda, kaya, cerdas, dan tampan. Kamu tidak akan jatuh cinta padanya, kan? Bagaimana bisa? Dia kan orang yang berada di puncak piramida, aku dan dia memang bukan dari dunia yang sama. Shuhan, hari ini aku melihat sebuah berita tentang sahabat baik yang karena pacar menjadi musuh, dari kecil sampai sekarang aku bisa mengalah padamu, tapi untuk laki-laki tidak bisa. Jika kita sama-sama jatuh cinta pada seorang pria, kamu tidak akan merebutku, kan? Bagaimana bisa? Laki-laki itu apa sih? Sahabat perempuan itu yang paling penting. Akhirnya menemukan pacar dari keluarga kaya, aku pasti harus menggenggamnya erat-erat, Ji Shuhan. Kamu jangan marah padaku. Kecil, Ji, ayo bawa kopi untuk Tuan Huo. Ingat harus yang baru digiling. Sss. Aduh Direktur Wang, tidak, aku aku mau pergi dulu. Kurangi omong kosong dan cepat pergi. Jangan tahu tidak ada, kamu adalah satu-satunya sekretaris Tuan Huo. Kalau bukan kamu, apa aku yang pergi? Tahu. Tuan Huo, silakan menikmati kopi Anda. Eh, tunggu sebentar. Sebelumnya kamu bertanggung jawab atas operasional project kan? Pengembangan proyek di barat daya, kamu yang bertanggung jawab. Mm, baik, tunggu sebentar, kerjakan di sini saja. Apa jika ada masalah? Segera komunikasikan, ada masalah tidak? Ada. depannya. Kopi saya tidak boleh ada gula. Baik. Tuan Huo, maaf. Ceroboh. Jangan sampai terulang. Iya, iya. Sebenarnya aku pikir kamu tidak bisa melakukannya. Tidak disangka, efisiensi kerjamu cukup tinggi. Maaf, Tuan Huo. aku akan lebih fokus lain kali. Apa aku terlihat bagus? Sangat bagus. Hmm. Tapi aku tidak suka melihatnya. Aku merekrutmu ke sini, bukan untuk melihatku. Bersihkan sedikit, temani aku bersosialisasi. Hmm. Direktur ruang, mengapa asisten Jiang belum kembali? Biasanya dia yang menemani Tuan Hua bersosialisasi. Kamu adalah sekretaris pribadi Tuan Huo, bahkan ini pun tidak tahu. Jiang Tao pergi mengantar pacar Tuan Huo. Pacar Tuan Huo? Anak dari keluarga mana? Kenapa banyak bertanya? Aku kasih tahu kamu. Tuan Huo tidak suka bawahannya yang punya pikiran aneh. Orang ini adalah orang pertama yang diatur Tuan Huo untuk dijaga. Kedepannya dia adalah nyonya kita. Ini adalah hal baik, Ji Shuhan. Kedepannya, kamu bisa mendapatkan gaji tiga kali lipat. Tuan Huo, kamu sudah terlalu banyak minum. Istirahatlah. Tuangkan aku segelas air. Hmm, baik. Tuan Huo. Kamu terlihat sangat familiar. Apa aku pernah melihatmu di suatu tempat? Tuan Huo, Anda adalah orang yang luar biasa. Banyak karyawan yang pernah melihat Anda. Termasuk aku. Mungkin Anda salah ingat. Waktunya sudah larut. Cepat pulang. Ya, Tuan Huo. Sampai jumpa. Apakah aku begitu menakutkan? Tuan Huo, kenapa kamu minum sebanyak ini? Kamu datang Bagaimana? Ini dibawa oleh asisten Jiang. Tuan Huo, malam ini. Kenapa kamu semprotkan parfum sebanyak ini? Aku kira kamu suka. Kalau kamu tidak suka, aku tidak akan semprot lagi. Jangan marah ya. Kedepannya tanpa izin saya, kamu tidak bisa datang sembarangan. Baiklah, kamu istirahat lebih awal. Sial Tuan Huo, kenapa sikapnya dingin padaku? Apa ini ada hubungannya dengan Ji Shuhan? Silakan dinikmati. Baik, kamu boleh pergi. Tuan Huo, ulang tahun Nona Song sudah dekat. Bagaimana? Perlu kirim hadiah tidak? Kamu kira hadiah apa yang cocok? Ini aku masih belum jelas. Ini harus ditanya kepada Sekretaris Ji. Gadis suka apa? Dia pasti tahu. Kalau begitu kita pergi bersama saja. Biarkan Sekretaris Ji jadi penasihat, lalu tidak perlu memikirkan harga. Asisten Jang, pacar Tuan Huo ada hobi apa? Dengan begitu kita bisa pilih hadiah untuknya, akan lebih terarah. Ini, ini harus kamu tanyakan kepada Tuan Huo. Aku tidak tahu. Dia suka uang, suka barang mewah. Kalau begitu kita pergi ke toko untuk memilihkan perhiasan atau tas dan sejenisnya. Masuk dan lihat, pilih beberapa baju. Eh, asisten Jiang, Tuan Huo benar-benar memanjakan pacarnya, begitu banyak tas dan perhiasan, jumlahnya pasti mencapai 5 atau 6 juta. Tidak hanya itu, kalung yang kamu pegang itu saja sudah bernilai lebih dari 200 juta. Pacar Tuan Huo ini sungguh beruntung. Sih, ayo cepat pergi. Ini adalah produk baru dari toko kami, dari tangan desainer terkemuka di seluruh dunia, hanya ada 15 buah. Kemasi semuanya, Tuan Huo, tas dan perhiasan ini tidak pas, ukurannya masih bisa dibicarakan. Tapi jika baju dan sepatu tidak pas, itu akan merepotkan. Eh, bentuk badan sekretaris Ji ini mirip dengan Nona Song. Lebih baik biarkan dia coba. Saya? Sekretaris Ji, mau tidak pulang kerja cepat pergi? Cepat pergi, Sangat cantik, gitu. Saya bilang gaunnya, Nona. Padukan dengan sepatu hak tinggi ini akan lebih bagus. Kalau begitu, ayo coba sepatunya, pilih. Berdirilah dan coba jalan. Rasanya ini cukup bagus. Memang, penampilan ditentukan oleh pakaian. Sekretaris Ji mengenakan baju ini seperti bidadari. Terima kasih atas kerja keras kalian. Pilihlah satu pakaian yang kalian suka. Saya yang akan bayar. Terima kasih, Tuan Huo. Saya pergi sebentar ya. Kalau begitu, Tuan Huo, saya pergi untuk mengganti pakaian dulu. Hmm. Uh. Kamu tidak apa-apa, kan? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Maaf, maaf. Tuan Huo Tuan Huo, saya pergi mengganti pakaian dulu. Luka bakar ini lebih merah dari tanda lahirku. Kamu tidak apa-apa kan? Eh, uh, aku tidak apa-apa. Hei Xiao Jiang, pergi beli salep luka bakar. Tuan Huo, maaf. Rok ini aku kotorin. Aduh, sudah kapan masih memikirkan rok? Hei Tuan Huo, kamu terluka di mana? Oh, ternyata sekretaris Ji terluka. Perlu dibawa ke rumah sakit, tidak? Tidak perlu, asisten. Terima kasih. Kamu cukup kasih obat saja. Oh iya, obat. putar ke sana. Oh, oh, oh. Aku yang datang. Tuan Huo, aku bisa sendiri. Sekretaris Ji, aku tidak terbiasa dengan aturan tidak tertulis di tempat kerja. Kamu melakukan hal untukku dan terluka. Seharusnya aku yang mengoleskan obat untukmu. Sakit tidak? Tidak sakit. Tuan Huo. Ingat untuk oleskan obat tepat waktu. Hmm, terima kasih. Zek Xiao, aku tidak menyangka kamu membelikanku banyak hadiah. Aku sangat suka. Terima kasih. Aku ingat kamu punya tanda lahir di bahu. Bentuknya sangat aneh. Aku dulu agak kasar. Bagaimana? Sudah lihat? sudah sembuh, tidak perlu lihat lagi. Aku masih khawatir. Tanda lahir ini... Aku rasa terlalu jelek, takut kamu tidak suka. Sepertinya hari ini aku benar-benar berpikir terlalu jauh. Bukan bilang jangan menggunakan parfum sekuat ini, Kenapa tetap menusuk hidung? Aku pakai sabun mandi aroma, kok. Kalau kamu tidak suka, aku tidak pakai lagi. Zek Xiao, kita... Kamu istirahatlah, aku mau pulang. Sudah lama masih tidak mau berbagi kamar. Bagaimana mau memastikan status? Tapi untung aku pintar membuat tanda lahir yang sama dengan Ji Shuhan. kamu pikir bagaimana tentang sekretaris Ji? Ah, aku bilang sekretaris Ji, kamu pikir bagaimana? Bagus kok. Itu, Tuan Huo. Kamu. Jangan ragu-ragu. Bicara. Tuan Huo, bukankah kamu harus bertanggung jawab pada Nona Ji? Kenapa malah peduli pada sekretaris Ji? Ada ya. Ada perbedaan yang sangat jelas. Kamu lihat, kamu pada Nona Song sama sekali tidak mau mendekat. Tapi pada sekretaris Ji, kamu tidak mungkin ada rasa suka padanya, kan? Hei, sekretaris Ji! Hei, Tuan Huo! Kirimkan rencana yang sudah diperbaiki padaku. Dokumen sudah aku kirim padamu. Kecil Ji, kenapa baru pulang sebegini malam? Perhatikan keseimbangan kerja dan istirahat. Aku tahu, terima kasih. Kecil Nian, aku pulang. Syuhan, lihat tas ini bagus tidak? Bagus kok. Eh, tasmu ini kenapa mirip banget dengan yang aku beli untuk Tuan Hua hari ini? Ah, uh, ini aku beli di mal hari ini. Mungkin kebetulan sama. Eh, kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan tas merek? Lagi pula aku punya pacar anak orang kaya juga harus meningkatkan standar. Kebetulan ulang tahunku, bisa sedikit mewah? Hmm, kamu benar. Hari ini aku sengaja membeli warna yang menarik perhatian pria untukmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Jiang Tao pergi menemani calon istrinya. Hari ini tetap kamu yang menemani. Tuan Hua pergi untuk bersosialisasi. Direktur Wang, aku tidak tahan minum alkohol, juga tidak bisa menggantikan Tuan Huo untuk minum. Bagaimana kalau kamu ganti orang lain? Kenapa kalau aku menyuruhmu bekerja, kamu selalu memilih-pilih? Jiang Tao menyuruhmu bekerja lebih cepat dari siapapun. Apa kamu rasa kantor presiden? Adalah kata Jiang Tao yang menentukan, kan? Bukan begitu. Kalau begitu jangan banyak bicara. Acara sosialisasi ini biarkan kamu yang pergi. Itu adalah penghargaan untukmu, kan? Semua teman Tuan Huo, semuanya berharga tinggi. Kamu baik-baik saja untuk menghadap. Siapa tahu kamu bertemu dengan siapa, bisa jadi burung merpati, menjadi phoenix, kan? Direktur Wang, jika ada yang salah dalam cara aku bekerja atau berbicara, yang membuat Anda tidak nyaman, silakan langsung beritahu aku. Tidak perlu menghina aku seperti ini. Hmm? Sekretaris Presiden sekecil ini? Sudah merasa memiliki kekuatan ya? Hati-hati aku akan memotong gajimu. Apa yang kamu bilang tentang minum? Baru beberapa gelas, wajahnya sudah memerah. Tuan Huo, batas minumanku hanya tiga botol bir. Tapi kamu tenang saja, acara sosialisasi hari ini aku yang tanggung. Tuan Huo, kamu terlambat sesuai aturan, harus minum tiga gelas. Tuan Zhao, aku minum, kamu terserah. Aduh, Tuan Huo, benar-benar tidak baik mencari sekretaris baru yang begitu cantik. Kenapa tidak bilang padaku? Tuan Zhao, selamat datang. Panggil saja aku kecil. Ji. Lihatlah, muda itu masih segar. Wajahnya sangat cantik. Haha. <tuh> Tuan Zhao, Anda bercanda. Aduh, Tuan Huo benar-benar tidak baik. Seharusnya bilang sebelumnya akan membawa sekretaris cantik seperti ini. Beritahu aku, ya. Aku juga akan membawa sekretariku. Kita bisa duduk satu meja, kan? Tuan Zhao, Sekali lagi aku hormati kamu dengan segelas. Baiklah. Kalau begitu hormati dengan mulut saja. Tuan Huo. Aku lihat Tuan Zhao. Sepertinya tidak ingin tetap berada di Jinghai. Tuan Huo hanya seorang wanita saja. Berikan sedikit uang saja. Bisa bermain sesuka hati hanya untuk dia. Merusak hubungan bisnis kita. Tuan Huo, aku baik-baik saja. Lupakanlah. Jadi urusan ini akan aku maafkan. Tapi urusan ini belum selesai. Atuan ah, Ho, sepatuku terjatuh. Kapasitas minum alkoholmu sungguh perlu dilatih. Baik, Tuan Ho. Aku pasti akan berusaha. Ambil KTP-mu. Aku sudah minum, tidak bisa mengantarmu. Akan kubuka kamar untukmu beristirahat. Aku tidak membawanya. Tuan Huo, ada yang bisa Anda perintahkan. Gunakan KTP-ku untuk membuka kamar untuknya. Baiklah. Eh, Nonaji, aku mencarimu sudah lama. Rabu lalu adalah orientasi karyawan baru. Salah memberikan kartu kamar. Yang kamu terima adalah kartu kamar, Tuan Huo. Tidak tahu apakah kalian mengalami kesalahpahaman. Di sini aku meminta maaf. Hah, malam itu adalah kamu. Kamu salah orang. Tuan Huo, mabukku sudah hampir hilang. Aku pergi dulu. Tunggu. Sopir, tolong cepat jalan ke Jangwan Garden. Sekretaris Ji, kamu minum berapa banyak tadi? Ini bukan taksi. diam di sini, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Sekretaris Ji, kenapa kamu bikin Tuan Huo marah? Kamu bohong apalagi? Oh tidak, aku banyak bohong ke dia. Yang mana yang dia maksud? Aku tidak bohong. Malam itu aku minum terlalu banyak. Tidak menemukan kamar. Jadi aku pulang naik taksi. Lalu kenapa kamu kabur? Hehe. Hotel Jinghai satu malam bisa sampai puluhan ribu. Aku tidak mampu. Kalau disalahpahami, bagaimana kalau aku disuruh bayar? Jadi aku lari. Begitu ya? Iya ya, itu benar. Kalau Tuan Huo sudah selesai bertanya, aku pergi dulu. Sekretaris Ji, kamu perempuan, sudah malam begini lagi pula habis minum. Kami antar kamu. Duduk baik-baik jalan. Dia seharusnya percaya sama aku kan? Eh, tuan Huo. Ini kebetulan sekali. Nona Song juga tinggal di sini. Bukannya Anda ada janji dengannya? Tunggu di sini. Ah, di rumah sendiri nyaman sekali. Tidak perlu pura-pura tersenyum. Huo. Tuan Huo. Kenapa Anda di sini? Ini rumahku. Selesai, mereka sudah mengejarku sampai sini. Peristiwa malam itu tidak bisa disembunyikan lagi. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku tidak ada yang sembunyikan darimu. Tuan Huo sudah larut malam. Cepat pulanglah! Mengapa mereka bisa bertemu di sini? Apakah aku sudah ketahuan? Kalian kenal ya? Iya, kami adalah sahabat. Kami juga teman sekamar apa kamu datang mencariku? Kamu, kalian. Iya, biar aku kenalkan dia adalah pacarku. Pacar, pacar. Kalian adalah sahabat. Di... Lalu malam itu, di kamar hotelku itu siapa? Tentu saja aku. Itu adalah resumku yang tertinggal di kamar hotelmu. Benar kan, Syuhan? Hmm, iya. Malam itu, Shaunian minum terlalu banyak. Aku kasih kartu kunci padanya. Tempat ini tidak nyaman. Mari kita bicara di bawah. Pacar Tuan Huo. Ternyata adalah Xiaonian. Apa mereka berdua bersama? Apakah ini ada hubungannya dengan resume yang kutinggalkan malam itu? Seksiau, kamu juga sudah melihatnya. Aku berbagi kontrak dengan teman rumahnya kecil. Belum lagi melakukan sesuatu. Sangat tidak nyaman. Bisakah kamu memberiku rumah yang lebih besar? Masalah sekecil ini, serahkan saja pada Jiang Tao. Itu adalah presiden perusahaan. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang masalah teman sekamarmu? Kenapa tidak memberitahuku? Aku rasa ini bukan masalah besar. Tidak perlu membuang waktu. Ah, waktu sudah tidak awal lagi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ingat, besok temani aku melihat rumah. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan? Mengemudi, iya, Xiaonian. Kenapa kamu menyembunyikan bahwa Tuan Hua adalah pacarmu? Apakah kamu curiga padaku? Shuhan, dengarkan aku menjelaskan. Tuan Hua tidak ingin terlalu mencolok. Itulah sebabnya aku tidak menjelaskan dengan jelas. Ini adalah resume yang tertinggal di kamar Tuan Huo. Kalian akan bersama. Apakah ini karena itu? Kenapa kamu bertanya dengan nada menuduh seperti ini? Masih bilang kita sahabat baik. Kamu juga menyembunyikan. Apa yang kamu lakukan dengan Tuan Huo? Aku, hari itu kamu pergi bekerja, Tuan Huo mengirim seseorang untuk mencarimu. Dia mengira aku adalah kamu. Aku jadi bingung. Shuhan, kemudian aku baru tahu dia salah orang, tapi bagaimanapun juga kayu sudah jadi perahu. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku tahu. Shuhan, aku mohon padamu, lupakan apa yang terjadi malam itu. Ya. Tuan Hua awalnya mengira itu aku sekarang semakin yakin kalau sampai terbongkar bagaimana kita bertiga bisa bergaul. Shuhan, selain dia, aku bisa memberikan apapun untukmu. Aku akan berlutut untukmu. Xiaonian kamu ini sedang melakukan apa, Shuhan? Aku akan berlutut untukmu. Eh, kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan bangkit. Aku, Shuhan, bukankah kamu sudah setuju tidak akan merebut pria dariku? Kita sudah saling bergantung sejak kecil. Aku minta padamu untuk mendukungku ya. Baiklah, aku setuju denganmu. Cepat bangunlah. Terima kasih, Shuhan. Tuan Huo baru saja setuju padaku, belikan aku rumah baru. Aku akan pindah besok. Baiklah, aku sudah tahu. Kita hentikan pembicaraan ini kita jangan pernah membicarakannya lagi. Hmm, baik. Jadi kita tetap sahabat? Ji Shuhan, tunggu sampai aku menjadi istri presiden. Aku pasti akan membalas dendam dari satu sujud ini. Sih. Zek Xiao hari ini berjanji menemaniku melihat rumah. Kenapa tidak datang? Tuan Huo sibuk bekerja. Hal kecil seperti ini kita. Yang menemani kamu sudah cukup. Apa maksudmu aku tidak penting lagi? Bukan maksudku seperti itu. Aku nanti akan menikah, masuk keluarga Hua. Kalau kamu tidak ingin dipotong gaji lebih baik, hati-hati. Tuan Hua, Anda bukan bilang hal kecil ini. Rahkan padaku saja. Kenapa datang langsung? Wanita ini memberiku kesan sangat aneh. Rasanya tidak seperti malam itu yang membantuku. Tapi malam itu, resuminya benar-benar jatuh di kamarmu. Tuan Hua, mereka berkelahi. Bodoh dan ceroboh. Gaun ini 180 ribu kamu bisa ganti. Meskipun aku bekerja untuk keluarga Huo, Pi, aku juga manusia. Kamu akan mendapatkan balasan untuk ini. Aku segera akan menjadi Nyonya Huo. Kekuasaan hidup dan mati kalian ada di tanganku. Jika hari ini kamu tidak berlutut minta maaf, aku tidak akan memaafkanmu. Apa yang kamu lakukan? Zexiao, kenapa kamu datang? Tuan Huo, sejak bersama Nona Song, dia tidak memberiku wajah baik, sering memukul dan menghina, aku tidak mau kerja lagi. Zexiao, dia menipumu, dia ceroboh, aku marah. Ini bukan alasan untuk memukul. Sebelumnya, dia memang membantuku, aku akan membalasnya dengan seratus kali. Tapi setelah ini, kita tidak akan punya hubungan apapun. Zexiao, aku telah memberikan yang pertama padamu, kamu tidak bisa meninggalkanku. Tuan Gu, silakan nikmati. Tunggu sebentar. Ada masalah dengan penyelesaian bulan lalu. Tolong ubah sedikit. Baik. Ubah di sini saja. Oh, Sayang, kapan kamu kembali? Kalau begitu, kita bisa pergi mencoba gaun pengantin bersama. Sekretaris Ji, kamu mencatat tunanganmu dengan cukup nyata. Ini hanya kebiasaan pribadi kami saja. Kalau kamu tidak sibuk, temani aku untuk acara. Ah, tidak bisa, Tuan Huo. Perutku sangat sakit. Aku tidak bisa pergi. Halo, jiang tao segera atur ambulans. Kirim sekretaris ji ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Eh, 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 tuan huo, aku tidak sakit lagi. Hmm, suruh asisten jiang membatalkan ambulans, lumayan mahal. Kalau kamu benar-benar tidak apa-apa, temani aku ke acara. Eh, tuan huo, kamu melakukan ini akan merusak citramu di mata karyawan. Aku tidak bisa mengurus itu. Sampai nanti. Hai. Kamu harus memberi waktu agar aku bisa pulang ganti baju. Sekarang aku akan telepon Jiang Tao untuk mengantar kamu pulang. Tidak, tidak bisa. Chonian sedang pindah rumah, dia akan salah paham jika melihat aku bisa pulang sendiri. Aku tidak ada hubungan dengan dia. Aku tidak punya perasaan. Alasanku melakukan semua ini, semua karena malam itu aku harus bertanggung jawab padanya. Jadi aku melakukan ini semampuku. Ya, ya. Antara pria dan wanita memang saling suka. Oke, okay. Aku pergi dulu. Jika kamu berani membatalkan janji, bonus tahun ini akan hangus. Tenang saja, aku pasti akan datang dengan penampilan terbaik. Ai, atur alarm dan tidur nyenyak. Tuan Huo tidak akan menunggu karyawan kecil sepertiku. Nanti aku bilang terjebak di kemacetan. Sempurna. Tuan Huo, kita sudah menunggu hampir satu jam. Sekretaris Ji ini akhirnya datang tidak ya? Dia memang hanya seorang yang terobsesi dengan uang. Demi bonus, dia pasti akan kembali. Hampir. Kalau kamu sangat membela dia seperti ini, lebih baik kamu bagi saja bonus yang dipotong dengan dia. Sekretaris Ji masih muda dan kurang mengerti. Aku pasti akan menasihatinya dengan baik, biar dia bisa berkoordinasi dengan baik dalam pekerjaanmu. Aduh, Tuan Huo, kenapa tidak tunggu aku? Semua salahku, terlambat di jalan karena macet. Aduh, seandainya aku tahu, siapa ini yang begitu tidak? Hai, kesadaran sosial, Tuan Huo, kenapa ekspresi sekretaris Ji seperti sedang berkabung? Sepertinya dia benar-benar tidak ingin bersamamu, belum cepat-cepat buka pintu untuknya. Iya, ya. Sekretaris Ji, cepat naik mobil. Bagaimana bisa merepotkan sekretaris Ji yang membuka pintu untukku? Aku bisa sendiri. Tuan Huo, kamu belum pergi ya? Sungguh sabar. Huh, dibandingkan denganmu tidak ada apa-apanya? Perjamuan hari ini ditunda satu jam, jadi kamu punya cukup waktu untuk membuang-buang waktu. Tuan Huo, Pesawatmu terlambat, aku telepon kamu tidak diangkat. Ya, ini pertama kali melihat kamu membawa pasangan wanita. Ini pasti kakak ipar, kan? Tuan Ji, Anda salah paham. Aku dan Tuan Huo hanya punya hubungan atasan dan bawahan. Kakak ipar. Hidangan pembuka belum dipesan. Ayo, serahkan padamu. Tuan Huo, kenapa kamu tidak menjelaskan dengan jelas kepada Tuan Ji? Menjelaskan apa? Tuan Ji ini selalu memanggilku kakak ipar. Kamu tidak merasa bersalah pada Xiaonian? Aku dan dia tidak ada hubungannya. Saat mengejar orang lain menghabiskan banyak uang, sekarang tidak mengaku lagi. Pria brengsek. Kamu ngomong apa sih? Eh kakak ipar, kalian sedang bicara apa? Wanji, kamu benar-benar salah paham. Panggil aku Xiaoji saja. Hah, ini salahku. Sudah lama tinggal di luar negeri. Jadi ketika melihat kalian berpasangan, aku pikir hubungan kalian dekat. Bisa kan? Begini saja. Hukuman untukmu, mari kita minum gelas saling menghadap. Apa? Ini pria belum menikah dan wanita juga belum menikah. Takut apa? Hanya minum gelas saling menghadap saja kamu tidak mau merusak wajahku, kan? Tuan Ji, Anda bercanda, bagaimana mungkin aku merusak wajah Anda? Hanya saja gelas saling menghadap itu tidak cocok, begini aku akan minum Anda terserah. Ini? Eh, bukan ini, kamu minum saja, itu urusanmu. Gelas saling menghadap tetap harus diminum. Dia tidak bisa minum. Aku yang akan minum untuknya. Bukan kamu ini, aku baru minum dua gelas saja. Kamu sudah cemas? Eh, kamu ini masih tidak mengakui sebagai kakak ipar, masih bisa pergi. Aku akan membawanya pulang untuk istirahat. Meja ini biarkan di aku. Baik, silakan pergi. Kamu tidak bisa melewatkan melihat pertunjukan ini. Hei, matikan pemutus listrik di apartemen Tuan Huo. Eh, tidak boleh dibuka tanpa angin. Aku tidak percaya, di tempat gelap seperti ini, dua orang tidak mungkin tidak ada sedikitpun percikan. Kita ada di mana? Aku sudah memesan satu kamar untukmu. Kamu sudah minum, baiknya istirahat saja. Tidak bisa menginap, jisuhan apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku mau keluar. Bagaimana mau check out kalau kamu tidak membuka pintu? Semua salahmu. Jangan mendekat, ah! Tuan Huo, ada apa? Tidak ada. Tuan Huo, baru saja aku mendengar suara tulang berderak. Kamu salah dengar. Apakah kamu terkilir? Aku bisa bawa kamu ke rumah sakit. Ah, tidak ada. Jangan sembarangan. Ah, uh, Tuan Huo, apakah kamu patah tulang? Aku akan membantumu berdiri. Hahaha, <tik> kamu sudah menangkapku, kan? Bukan ini ada tempat tidur. Kenapa kalian di lantai? Tuan Ji, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku, aku juga tidak berpikir yang aneh. Lihat ini, tangan Tuan Hua patah. Lihat, eh, eh. Jika kamu goyang lagi, benar-benar patah. Eh, eh, aku hanya memikirkan tentang pemadaman listrik sampai lupa ini buta malam. Bagaimana bisa tangannya terluka? Eh, eh, ayo, Kenapa bengong? Ayo jalan. Toh ini handuk dari mana? Oh, ini yang aku pakai buat lap sepatu. Ji walaupun kamu kesal aku matikan telepon tunanganmu walaupun aku paksa kamu untuk negosiasi, kamu tak perlu balas dendam begini kan? Ini apa sih hubungannya? Eh, seorang presiden grup Cilin yang terhormat. Kamu pakai trik kecil ini buat mendekati wanita. Bukan aku yang bilang, tapi kamu payah juga ya. Lagi pula kamu belum berbuat apa-apa padanya. Tapi kamu sudah kehilangan satu jari duluan. Apa kamu pikir kamu itu? Yang gua atau siapa, Makum? Presiden Ji, Aku dan Tuan Huo tidak ada apa-apa. Lagi pula, ini semua salahmu karena mematikan aliran listrik. Kalau tidak, Tuan Huo tidak akan terluka. Bukan itu. Aku, aku cuma berniat baik. Niat baik apa? Itu namanya menyebalkan. Kamu bisa bicara nggak sih? Anak kecil, kalau nggak bisa bicara, tutup mulut. Semua diam. Tolong jaga sikap sekretarismu. Dia tidak tahu sopan santun dan berani berdebat denganku. Sekarang kan sudah jam pulang kerja. Aduh. Eh, aku pergi dulu ya. Bye-bye. Eh, Tuan Ji. Kamu melukai tangan Tuan Huo. Kamu juga harus mengantarnya pulang, kan? Aku ngantuk. Aku pulang tidur dulu ya. Lagi pula kamu kan sekretarisnya. Jadi aku serahkan padamu. Baiklah. Bro cuma bisa bantu sampai sini. Percayalah pada instingmu. Kalau suka, kejar saja. Kenapa minumnya bareng-bareng? Tanggung jawabnya cuma aku yang ambil. Karena kamu yang menabrakku. Tuan Huo, aku nggak kuat minum. Aku nggak ingat kejadian apapun. Mending aku duluan. Sekretaris, Ji. Sebagai manusia, harus punya hati nurani. Benar sekali, Tuan Huo kita. Seumur hidup belum pernah minum obat sebanyak ini. Hmm. Aduh, Aku nggak bilang aku nggak akan ganti rugi. Jadi menurutmu aku harus ganti rugi apa? Biasanya kalau cedera ada biaya pengobatan, biaya kehilangan kerja, dan biaya kompensasi emosional. Iya, dua. Yang biaya kompensasi emosional itu. Dua yang pertama sebagai karyawan aku bebaskan. Tapi sebagai sekretarisku, kamu tunggu saja sampai aku sembuh. ya. Hmm. Baik, Tuan Huo. Jangan khawatir, aku pasti akan merawat tanganmu, seperti merawat tanganku sendiri. Dan kamu juga. Sekretaris Ji, tolong datang sebentar. Tuan Huo, ada yang bisa saya bantu? Kamu pergi ke bagian keuangan, ambil laporan kuartalan bulan ini untukku. Baik. Presiden, bukankah laporan itu ada di Anda? Apa yang Anda lakukan seperti ini? Kalau sekretaris Ji tidak senang, bagaimana dia selalu berpura-pura di depanku? Kali ini aku ingin lihat seberapa besar ketahanannya. Kamu bilang aku harus memberinya tas dan perhiasan, bagaimana? Ah, apakah Anda masih ingin berhubungan dengan Nona Song? Apa Nona Song ini jisuhan? Jangan sekali-kali ada di depanku, sebutkan nama Song Xiaonian. Baik, baik, baik. Ngomong-ngomong, Presiden. Wanita ini, asalkan kamu benar-benar baik padanya, dia pasti akan bahagia. Baiklah padanya. Hmm. Tuan Hu, aku baru saja ke bagian keuangan. Mereka bilang laporan sudah diambil oleh asisten Jiang. Ah, ha, ha, ha. lihatlah ingatanku ini. Aku baru sadar ini ada di aku. Baiklah, kalau begitu aku duluan. Eh, tunggu sebentar. Tolong bantu aku membalik halaman, tanganku kurang bisa. Pertama balik ke halaman 26. Ah, sudahlah. Balik ke halaman 18 saja. Bukan halaman ini. Kamu buka halaman 7 bebas. Aku haus, aku ingin minum kopi. Tuan Huo, Anda sekarang dalam masa pemulihan, tidak bisa minum kopi. Syukurlah kamu masih perhatian. Kalau begitu, tolong bantu aku pakai baju. Tuan Huo, Anda mau ke mana? Bukan saya, tapi kami. Oh, aku akan segera memesan. Ah, tidak perlu. Buku mengatakan harus bergaul dengan karyawan. Aku kali ini akan makan di kantin bersama kalian. Baik, aku akan segera mengatur. Ai, Tuan Huo, Anda pergi ke kantin bersama kami, ini akan mengganggu wibawa Anda sebagai presiden. Benar kan? Ini justru bisa menunjukkan kepada orang-orang di perusahaan betapa menjilatnya kamu. Sekarang kebetulan waktu makan. Dan kamu juga mengenal banyak mantan rekan kerja. Bagus untuk mereka lihat kamu di kantor presiden belakangan ini hidup dengan baik. Ini adalah balas dendam pribadi. Kalau tidak, hitung biayanya untukku. Aku akan bayar sekaligus. Biaya keterlambatan satu menitku setidaknya sepuluh ribu. Sekarang sampai masa pemulihan pasti sudah lebih dari satu miliar. Ini begitu banyak. Aku panggil Jang Tao ya. Lalu kita hitung harga. Transfer lewat WeChat atau langsung. Hai, Tuan Huo, aku baru saja takut kamu bosan. Jadi membuat sedikit lelucon. Kamu lapar kan? Sekarang aku akan membantumu pergi makan. Ayo, ayo, ayo. Tuan Huo, jangan lihat ini seperti makanan campuran. Rasanya enak sekali. Aku tahu kamu tidak ingin membawaku ke kantin, tapi setidaknya carilah restoran. Kalau aku sakit perut, kamu bertanggung jawab. Shh. Duduk, duduk, duduk. Aku bilang padamu di warung kecil seperti ini. Yang paling dihindari adalah membahas masalah kebersihan. Hati-hati, pemiliknya mungkin meludah ke dalam makanan. Aku pergi ambilkan kamu sepasang sumpit. Bos, tolong berikan aku sepasang sumpit. Kalau tidak bisa menggunakan sumpit, ngapain makan di warung? Aku bilang padamu, ada masalah di sini kakakku. Melihat penampilannya yang begitu rapi, tidak terlihat bodoh. Hmm, dia terluka dan mengalami cedera otak saat berusia tiga tahun. Sekarang masih harus diberi makan oleh orang lain. Eh, ambil saja, jangan biarkan dia kelaparan. Kamu suapi aku. Baiklah, ini untuk kalian. Tidak ada biaya, eh bos. Lihat, jajanan pinggir jalan sangat bagus. Bisa bayar pakai wajah juga. Pemilik jajanan pinggir jalan ini penglihatannya benar-benar bagus. Hmm, bilang padaku ada tunangan, masih berpura-pura suci. Ternyata, dia merasa aku tidak sebaik CEO. Apa dia mau menggoda CEO? Lihat saja aku akan mengungkapkan wajahnya yang disponsori ini. Tuan Huo, ada urusan lain? Tuan Huo, biarkan aku... Ini adalah Bird's Nest Premium yang dikirim oleh klien. Silakan lihat bagaimana cara mengolahnya. Aku tidak mau buang saja. Baik. Eh, Jangan buang, jangan buang. Berikan semua ini padaku. Aku janji akan mengurusnya dengan baik. Kerja yang bagus, kamu cukup teliti. Eh, menjadi sekretaris Tuan Huo meskipun agak tertekan, tapi ada manfaat yang didapat. Kali ini juga ada penghasilan tambahan. Xiao Nian, apakah ini milikmu? Kenapa tidak menyambutku kembali ya? Bagaimana mungkin? Tentu saja aku senang. Ada apa? Apakah tidak nyaman tinggal di rumah baru? Ai. Apa gunanya rumah baru yang besar jika pemilik pria tidak pulang? Dengar-dengar, kamu belakangan ini dekat dengan Zhe Xiao. Jika kamu menyukainya, aku bersedia merelakannya, memberikannya padamu. Apa yang kamu bicarakan? Aku dan Tuan Huo hanya memiliki hubungan atasan dan bawahan. Aku tidak punya pikiran yang tidak pantas padanya. Kalau begitu, jangan terlalu dekat dengannya ya. Kamu juga tidak ingin orang lain berpikir mencuri pacar sahabat kan? Aku mengerti. Aku akan menjaga jarak dari Tuan Huo. Rencana ini dilakukan dengan baik. Tuan Huo, ini kopi Anda. Aih, tunggu sebentar. Kenapa belakangan ini kamu yang mengantar kopi di Shuhan mana? Oh, dia bilang dia tidak punya waktu. Belakangan ini kerja terlalu banyak, jadi pergi keluar. Oh, ingin bermain tarik ulur denganku ya? Baiklah. di mana Jisuhan? Aku juga tidak tahu. Dia baru saja ada di sini. Larinya cukup cepat. Kamu pergi ke mana? Tadi, Presiden datang mencarimu. Wajahnya hitam seperti dasar panci. Sungguh menakutkan. Aku baru saja pergi mencuci tangan. Mulai sekarang, kamu bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya di kantor Presiden. Ah, Direktur Wang. Dengar, meskipun aku sudah di grup selama lima tahun, tetapi banyak hal yang masih perlu. Direktur, tolong beri petunjuk. Baiklah, kamu duduk di sebelah Ji Suhan. Selamat ya, kamu dipromosikan. Waktu itu kantor presiden merekrut baru. Kalau bukan karena beberapa orang mengandalkan kecantikan, aku sudah lama dipromosikan. Orang baru di kantor presiden hanya kalian berdua, Liu Mingyang. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kenapa kamu marah? Kita sudah jadi rekan kerja. Apakah kamu ada salah paham tentang aku? Salah paham. Kamu sudah memberi makan presiden, apalagi yang bisa jadi salah paham? Kamu berpura-pura punya hubungan dan naik pangkat dan juga mendekati direktur Huo. Kamu benar-benar tidak sederhana. Hanya lulusan sarjana saja sudah bisa masuk kantor presiden kita. Aku peringatkan kamu, tempat ini bukan tempat kamu pamer pesona. Tidak heran. Direktur Huo akhir-akhir ini sangat marah. Jangan-jangan kamu sering membuntuti Direktur Huo minta hadiah. Jangan-jangan kamu menggoda orang, justru membuat Direktur Huo marah. Jangan sampai kamu menggoda, dan malah membuat kita terlibat masalah. Apa yang kamu bicarakan? Tanpa bukti itu namanya menyebar fitnah, kalian mengerti tidak? Aduh, buktinya ada di sini. Siapa yang menyebar rumor kalau kamu tidak menggunakan trik dengan pengalaman dua tahun ini? Masih bisa mengusirku. Karena kamu begitu yakin, mari kita pergi bersama-sama bertanya pada Tuan Huo. Lihat apakah dia menyalahgunakan kekuasaan. Lihat kamu, kita bercanda secara pribadi, tapi kamu marah seperti ini. Tidak bisa bercanda sama sekali ya. Kalau bercanda seperti ini terjadi padamu, apakah kamu bisa menerimanya? Hari ini kalian harus meminta maaf padaku. Kalau tidak, kita akan pergi ke Tuan Huo untuk klarifikasi. Liu Mingyang, ini adalah masalah yang kamu mulai. Kalau tidak bisa diselesaikan, pekerjaan kita bisa hilang maaf. Kita semua masih harus bekerja sama. Kenapa harus membuat suasana tidak menyenangkan? Eh, Xiaoji, hari ini aku mengizinkanmu untuk keluar kerja, segera selesaikan proyek di Barat Daya. Dengan begitu, kamu bisa menghilangkan beberapa keraguan padamu. Baiklah. Ternyata, ini bukan berarti dekat dengan Tuan Huo. Direktur Wang bahkan tidak melihatmu. Dia sebelumnya menemani Tuan Huo untuk acara menyakiti Tuan Zhao dari proyek barat daya. Sekarang Tuan Huo tidak ada. Dia yang akan menderita. Tuan Huo, sepertinya akhir-akhir ini sangat memperhatikan sekretaris Ji. Benarkah? Ini tidak seperti dirimu, Presiden. Jangan-jangan kamu menyukai sekretaris Ji. Aku suka dia. Kamu lihat, sejak kamu memanggilnya ke kantor presiden, hampir tidak bisa lepas darinya. Kamu memberi wanita barang. Kamu seharusnya bisa bersikap terbuka seperti kepada Nona Song. Tapi beberapa hari ini, kamu selalu memberi barang atas nama klien. Ini jelas sekali. Apa? Artinya, kamu suka dia. Bersikap terbuka adalah hal biasa. Sikap hati-hati adalah cinta. Ini sangat jelas. Lalu menurutmu, apa pendapat Jisuhan tentangku? Karena dia tidak menolak barang yang kamu berikan, ini mungkin kemungkinan. Mungkin dia merasa tertarik padamu. Kenapa dia belakangan ini tiba-tiba bersikap dingin dan panas padaku? Mungkin karena kamu terlalu berpura-pura sakit akhir-akhir ini. Pergi ke lan guifang, baiklah. Aku bilang, kenapa aku datang untuk membahas kerjasama? Ternyata ingin aku menemani minum? Tidak apa-apa, hanya beberapa teguk saja. Nanti aku akan urus proyek ini dulu. Ayo Presiden Ji. Hari ini kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Presiden Ji. Kamu di sini? Oh, ini bukan kesayangan Presiden Huo, sekretaris Ji kan? sial Tuan Zhou ternyata adalah kepala proyek barat daya. Tuan Zhou, kalian saling kenal ya. Bukankah begitu? Kemarin aku dengan baik hati mengajak Nona Ji minum. Dia malah berpura-pura seolah aku menghinanya. Akibatnya Tuan Huo memutuskan rantai pendanaanku. Buat aku rugi 200 juta. Apa? Zuhan, kamu dan Zhou Hubungan kalian sebenarnya apa? Dia itu bosku, mungkin Jizong tidak tahu. Sekarang, di dalam negeri, gadis-gadis kecil seperti ini tidak pernah mengucapkan kata-kata yang pasti. Mereka itu suka melihat orang dan menyiapkan hidangan, menunggu untuk menangkap lebih banyak ikan besar. Tuan Zhao, tentang kejadian terakhir, Anda salah paham. Aku hanya seorang sekretaris kecil. Bagaimana mungkin aku bisa mempengaruhi Tuan Huo? Aku tidak peduli siapa dirimu, tempat ini bukan untuk kamu keluar. Iya, iya, iya. Aku pergi dulu. Ai, satu permohonan, maaf pun tidak ada mau pergi. Proyek Barat Daya kali ini adalah rencanamu, kan? Kamu tidak mau bekerja sama. Tuan Zhao, aku hanya bertanggung jawab atas perencanaan. Untuk selanjutnya, perusahaan akan mengutus orang khusus untuk bernegosiasi dengan Anda. Hal yang lalu membuat Anda tidak nyaman, maaf. Ada banyak cara untuk meminta maaf. Mengatakan dengan mulut adalah cara yang paling tidak tulus. Begini saja, kamu suapi aku dengan satu buah. Bikin aku senang. Masalah ini dianggap selesai. Tuan Zhou, jangan begitu. Wanita ini bermain-main dengan Zek Xiao, beralih kepada pelanggan dan bersikap manis, sepertinya bukan orang baik. Sudah di depan mata, masih berpura-pura suci. Begini saja, jika tidak mau makan buah, ya sudah jadi penari telanjang. Aku tidak bisa. Tidak bisa. Seratus ribu untuk satu, sudah bisa belum? Tuan Zhao, Anda hari ini sudah terlalu banyak minum. Aku akan datang lagi lain waktu. Tuan Zhao, lupakan saja. Dia membuat kurugi dua miliar, tidak bisa begitu saja dibiarkan. Siapa yang menyentuhku? Apakah kau tidak ingin hidup lagi? Tuan Huo, anda kenapa datang? Apakah kau baik-baik saja? Kalung ini dari mana? Ini kalung apa, Tuan Huo? Kamu salah paham, Tuan Huo. Dia yang menggoda saya. Jangan sampai merusak kerja sama kita berdua. Apakah pelajaran terakhir masih belum cukup? Sekarang kamu sudah lupakan, cepat pergi, belum cepat pergi. Zexiao, kamu hanya melihat orang lain menghina dia. Bukan, dia datang ke sini sendirian. Siapapun bisa berpikir aneh. Saya datang untuk membahas kerjasama. Saya masih ada yang ingin dibicarakan dengannya. Kamu keluar dulu. Itu, tadi saya sedang memperhatikan sih Dia tidak melakukan apa-apa. Jangan marah padanya. Tuan Huo, kenapa kamu melihat saya seperti itu? Dari mana kalung ini? Saya selalu tidak bisa mengingat asal kalung ini. Sekarang, melihat reaksi dia yang begitu besar, jangan-jangan Tuan Huo, apakah kamu juga merasa kalung ini familiar? Ini adalah hadiah yang saya berikan kepada Song Xiaonian. Kenapa bisa ada padamu, Tuan Huo? Benar-benar ingat, kalung ini adalah milik Xiaonian. Saya merasa kalung ini bagus, jadi dia meminjamkan untuk saya pakai. Benar. Tentu saja. Aku dan Xiaonian seperti saudara perempuan. Dia sangat baik padaku. Tuan Huo, jika aku tahu ini kalung Anda, aku pasti tidak akan memakainya. Pasti yeah. tidak akan memakainya. Sebuah kalung yang tidak diinginkan. Untuk apa aku mengembalikannya, Tuan? Huo, hari ini terima kasih ya. Kamu sudah membantuku? Tidak mendengar suara, aku pikir kamu sudah dibungkam. Tuan Ji, kenapa kamu begitu kecil hati? Kalau kamu salah paham, ya sudah, kenapa bisa salah paham dengan Tuan? Huo, begini. Jiruven, kamu membiarkan orang lain mengganggu sekretariku. Seharusnya minta maaf. Aku, aku hanya membela dirimu. Masalahku dengan dia, tidak perlu kamu campuri. Ai, baiklah. Hari ini aku memang tidak baik. Xiaoji, silakan katakan. Apa yang ingin kamu agar aku mendapatkan hukuman? Bagaimana aku bisa berani menghukum Tuan Ji? Bukan Ji. kamu seorang gadis. Bagaimana bisa kamu langsung meminta pria untuk menari telanjang? Tapi tadi ketika Jojong menyulitkanku, Zhong tidak bilang begitu. Apakah kamu tidak bisa main? Jangan buang waktu kami. Oh, mm. kalau mau silakan. Huazong, Anda. Hahaha. <laughs> Baik, baik, baik. Maaf, salah tempat. Salah tempat. Seluruh hidupku jadi sia-sia. Nanti kalau ketemu situasi seperti ini, lebih baik langsung buat keributan. Aku tidak akan membiarkanmu ditindas. Aku takut akan membuatmu lebih repot. Tidak ada masalah yang tidak bisa aku selesaikan. Mengerti Huazong sudah sampai rumah, ayo pergi. Hmm. Zhong, orangnya cukup baik. Tidak ada niat jahat, paling tidak setengah niat jahat. Nian, kamu sudah melihat semuanya. Nian, jangan salah paham. Hari ini karena aku mengalami kecelakaan dengan Tuan Huo, aku tahu. Seperti kamu, tidak mungkin menolak Tuan Hua yang kaya ini, kalau orang lain, aku tidak akan merasa sedih. Orang yang merebut pria dariku adalah kamu. Aku tidak bisa menerimanya. Kita hampir bertunangan. Dia segera akan membawaku untuk bertemu orang tua. Kalian akan bertemu orang tua. Hmm. Iya, dia ingin segera menikah denganku. Aku ingin memberinya anak. Shuhan, bukankah kamu bilang kamu tidak tertarik padanya? Kamu tidak akan membuatku merasa canggung kan? Tuan Hua adalah orang baik, kamu pasti akan bahagia. Aku jamin. Kedepannya, situasi seperti ini tidak akan terjadi lagi. Xiao mengajakku bertemu, jadi malam ini tidak perlu menunggu aku. Ji Shuhan, hanya uang yang tidak akan mengecewakanmu. Simpan pikiranmu yang berantakan itu. Berusaha menghasilkan uang. Zeshao, akhirnya kamu mau bertemu denganku. Aku tahu kejadian terakhir adalah kesalahanku. Maafkan aku ya. Kalung yang aku pasangkan untukmu malam itu di mana? Kalung, kalung apa? Kamu tidak tahu? Oh oh, aku tahu. Tak adalah jimat kita. Eh, tapi aku tidak sengaja kehilangan itu. Kehilangan? Zeshao. Mulai sekarang, jika kamu memberiku sesuatu, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Baiklah. Apakah kamu masih ada yang harus dikerjakan? Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Tuan Hua, Sekretaris Ji bukan bilang. Nona Song meminjamkan kalung itu padanya. Kenapa sekarang jadi hilang? Siapa yang berbohong di antara mereka? Cek rekaman hotel saja. Baik. Halo, Nak. Woyan. Kamu dan nenek sudah pulang ke negara asal. Pulang ke rumah. Nenek aku sudah kembali. Cucu yang baik, cepat ke sini. Kakak, akhirnya kamu pulang. Nenek sudah mengingatkanmu sepanjang perjalanan. Nenek, perjalanan jauh dengan pesawat melelahkan tidak Bagaimana kondisi sakitnya? Penyakit demensia tidak bisa disembuhkan, hanya bisa diintervensi secara aktif. Setelah terapi ini bisa stabil untuk sementara waktu. Selama ini kamu sudah bekerja keras. Kalau kamu ingin berterima kasih, temani nenek lebih banyak. Aku butuh waktu untuk mengelola latihan Group dan para paman setuju. Mereka berharap kamu segera menikah dengan Guman. Aku dan dia tidak mungkin. Aku tahu kamu punya prasangka terhadapnya tapi dia sudah merawat nenek di luar negeri selama ini, bekerja keras tanpa mengeluh, cukup untuk menebus kesalahan kan. Lagi pula dia juga mendapat pujian dari keluarga Huo. Kamu tidak bisa menolak. Menantu perempuan? Eh, di mana menantuku yang bernama Kong? Nenek, aku akan segera mencarikan menantu untukmu. Nenek, bagaimana dengan menantu ini? Ah, ini bagus, aku suka. Ini dia, hahaha. Wanita yang biasa-biasa saja ini, tidak bisa membantumu dalam karier, dan tidak bisa menciptakan nilai. Bagaimana bisa dibandingkan dengan guman? Aku tidak ingin wanitaku menderita seperti itu. Aku mau menantu, aku mau menantu perempuan. Nenek, aku sedang mengejarnya, sementara belum berhasil, jangan terburu-buru. Kamu masih perlu mengejar wanita? Kamu ngerti apa? Kalau tidak mengejar, dari mana bisa dapat istri? Aku ada rapat. Eh, aku pergi ya. apa bagusnya wanita ini. Eh, aku akan mengejarnya. Aku akan pergi mengejar menantu baru untuk Zhe Xiao. Ji Suhan, kamu bawa orang ke Tianxing Group bicarakan rincian proyek dengan presiden mereka. Hal ini seharusnya bukan tanggung jawabku. Kamu adalah sekretaris presiden, bukan ibu rumah tangga. Kamu tidak hanya bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari presiden Huo. Eh, proyek Sinan kan sudah kamu selesaikan. Jadi kali ini seharusnya tidak ada kesulitan lagi. Kenapa? Apakah proyek sebelumnya bukan prestasimu? Kamu merasa tidak percaya diri? Haha, -ha. aku adalah orang yang diangkat langsung oleh presiden Huo. Kalian terus-menerus meragukanku, sama saja meragukan presiden Huo. Kalau tidak bisa, kita bisa tanya langsung kepada presiden Huo, Ji Ming Shu. Lihat, kamu jadi terlalu serius lagi. Akhir-akhir ini, presiden juga sibuk, jadi kita berdua santai-santai saja. Kalau tidak ada kerjaan, kita jalan-jalan saja. Baiklah. Tapi aku ingin memberi pernyataan terlebih dahulu. Jika kali ini ada yang bermain kotor di belakang, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Direktur Wang, sekretaris Liu, kalau begitu kita pergi dulu dengan sekretaris Ji. Maaf, eh, Direktur Wang, kamu lihat sekretaris Ji Shuhan ini. Dia benar-benar licik, sama sekali tidak menghargai Anda. Menurutku, dia seharusnya tidak ada di kantor presiden ini. Harusnya dia dipecat. Aku tidak mau berdebat dengan wanita. Tapi jika dia membuat kesalahan, aku tidak akan segan-segan. Aku mau pergi mencari menantu. Kumpul darurat nenek tidak ada. Kantor Pusat Tianxing Group ada di luar negeri, perusahaan internasional sebesar ini. Kenapa sulit sekali mencarinya? Navigasi menunjukkan seharusnya ada di depan, seharusnya kita pergi ke sana. Apakah nenek itu tersesat? Mungkin saja jangan terlalu bersimpati. Presiden Tianxing itu punya sifat yang menyendiri. Dia paling tidak suka orang yang tidak tepat waktu. Jangan sampai kamu terlambat. Hari ini kita tidak boleh terlambat. Eh, kamu naik dulu. Aku akan lihat nenek itu bagaimana. Jangan terlalu bersimpati. Setelah melapor ke polisi, cepat naik. Hmm. Nenek, apakah Anda tersesat? Kamu siapa? Aku bernama Ji Shuhan. Kamu bisa panggil aku Xiao Ji. Halo, apakah ini keluarga Huo Mingying? Nenek, jangan khawatir. Keluarga Anda akan segera menjemput Anda. Cucu perempuan, kamu adalah cucu perempuan saya. Nenek, Anda salah orang. Ada foto saya. Ayo, cucu perempuan, saya akan membawamu pulang. Eh. Ini metode penipuan baru apa lagi? Ayo, saya akan membawamu mencari cucu tertua saya. Eh, nenek, cucu tertua Anda segera menjemput Anda. Kita tidak boleh sembarangan sekarang. Aduh, lupa mengisi daya. Nenek, Anda yang tersesat sendiri, kan? Kamu tersesat? Ayo, bawa saya pulang. Baik, Anda tenang saja. Saya akan membawa Anda pulang. Ayo. Tuan Huo, rekan kerja saya segera tiba. Mohon maaf. Tidak menyangka grup Kilin masih memiliki karyawan yang tidak kompeten seperti ini. Maaf, saya. Saya terlambat. Sekretaris Ji, kenapa teleponmu tidak bisa dihubungi? Tuan Huo, sudah marah? Tuan Huo. Kamu? Sekretaris Ji, kamu mengenal Tuan Huo? Belum pernah bertemu. Tuan Huo, Anda mengenal saya? Saya tidak pernah bekerja sama dengan orang yang tidak jujur, apalagi dengan wanita yang punya banyak akal seperti kamu. Kalian pergi saja, Tuan Huo. Tolong dengarkan penjelasanku. Saya terlambat karena... Apa, Tuan Huo? Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki minggir. Apa sih, demi seorang nenek miskin ini, saya sampai kehilangan pekerjaan? Aneh, saya sama sekali tidak mengenalnya. Kenapa dia seolah-olah mengenal saya? Ngomong detail saja, bisa lama begini. Ah, bagaimana hasilnya kali ini? Bagaimana kata mereka? Jangan ditanya di jalan pergi sekretaris Ji harus membantu nenek yang tersesat pulang menghambat pertemuan dengan presiden Tianxing orang di sana tidak mau menemui kita Ji Suhan, otakmu dimakan anjing ya aku minta kamu keluar untuk urusan penting bukankah kamu disuruh keluar untuk berbuat baik sehari direktur Wang ini adalah kesalahanku tenang saja aku akan mencari cara untuk memperbaikinya presiden Tianxing bilang tidak ingin bekerja sama dengan wanita licik sepertimu lalu bagaimana kamu ingin memperbaiki ini ada apa ini Sekretaris Ji, aku tahu kamu banyak relasi, suka bergaul, tapi kamu juga tidak bisa mengandalkan jaringan yang luas untuk menyinggung Presiden Tianqing hingga membuat mereka tidak mau bekerja sama dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Ini adalah sebuah kesalahpahaman. Datang terlambat masih bisa disebut kesalahpahaman? Saat kamu berhasil mengambil proyek di Barat Daya, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Aku mempertimbangkan wajah Presiden Huo dan tidak membicarakannya, tapi kali ini kamu sudah mempengaruhi urusan perusahaan. Aku tidak bisa lagi melindungimu. Eh, Direktur Wang, lain kali dia mendapatkan proyek Southwest. Apakah dia juga menggunakan cara-cara khusus? Sekarang ingin menggunakannya lagi, tapi hasilnya tidak berhasil. Kalian sedang membicarakan apa? Lihat sendiri, kamu dan Zhao Zhong berpelukan, bersentuhan bibir untuk uang bahkan menari telanjang. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan. Jisuhan, di sini kamu salah. Apa hakmu untuk menggoda orang lain? Aku masih harus menemanimu dimarahi. Tentang kejadian terakhir, aku tidak ingin mengungkapkan hal itu. Kalian malah membalikan fakta. Saat itu, Presiden Ji juga ada di tempat. Jika kalian merasa aku menggunakan cara khusus, kita bisa pergi bertanya kepada Presiden Ji. Aih, setiap kali kamu menggunakan atasan sebagai tamang, Takut orang lain tidak tahu, kamu adalah sosialita. Tak heran kamu menolak lamaranku, seperti kamu yang menganggap diri hebat dan materialistis. Tak heran kamu merendahkan pegawai seperti aku. Apa yang kamu katakan, Presiden? Ada masalah, Sekretaris Ji dikelilingi orang-orang dari kantor presiden. Ada apa? Cepat lihat, apa aku salah bicara? Ah, kamu tahu, kamu punya tunangan masih bergaul dengan banyak pria di luar. Apakah tunanganmu tahu? Kepala hijau ini. Mungkin lebih tinggi dari piramida. Jaga ucapanmu, berani sekali kamu memukulku. Kehidupan pribadimu berantakan dan mempengaruhi reputasi dan pekerjaan perusahaan, dan juga memukul rekan kerja. Setiap tindakan ini cukup untuk memecatmu. Betul, keluar dari kantor presiden dan tinggalkan Kirin Group. Aku ingin tahu siapa yang berani mengusirnya. Aku lihat siapa yang berani mengusir dia. Tuan Huo, aku baik-baik saja. Terima kasih. Tuan Huo, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Sebelumnya kami bekerja sama dengan Grup Tianxing. Kemudian Sekretaris Ji berjanji untuk berbicara dengan mereka tentang kerjasama. Dan karena urusan pribadi, perundingan gagal. Siapa yang tidak marah? Grup Tianxing adalah perusahaan Tuan Xiao Huo. Hal ini bukan kesalahannya. Kalian tidak perlu mengurus ini. Tuan Huo, dari rumah tua datang berita, nenek hilang. Apa? Siapkan mobil. Tidak kusangka Presiden Grup Tian Xing ternyata mengenal Presiden Grup kami. Si Ji Shuhan ini memanfaatkan koneksinya sangat meremehkan orang lain terlalu berlebihan. Dia tidak akan senang terlalu lama. Nenek, kamu membuatku kaget. Bagaimana bisa kamu berjalan sendiri? Menantu, aku sudah menemukannya. Kenapa dia yang ada di sini? Bahwa dia pulang, tidak mau pulang, harus pergi kerja. Aku salah paham tentang dia. Nenek, nenek, kamu baik-baik saja kan? Eh, hey, menantu cepat datang sini. Ayo cepat datang. Ayo ayo cepat duduk. Ternyata dia adalah nenek kalian ya. Ya, itu kejadian hari ini. Terima kasih ya. Tidak apa-apa. Pengawal datang dengan cepat. Nenek juga sangat patuh. Namaku Huo Yan. Aku adalah adik Huo Zhong kalian, juga presiden Tianxing Group. Kejadian kali ini adalah kesalahanku. Maaf ya. Eh. Jangan terburu-buru untuk minta maaf. Kejadian kali ini menyebabkan dia mendapat banyak tekanan di perusahaan pikirkan cara untuk menyelesaikannya. Untuk kerja sama kali ini aku terima, tapi untuk urusan kalian, hari sudah gelap, saatnya tidur. hahaha. <laughs> Nenek, matahari belum terbenam, jangan berbohong. Ah. Sudah tidur. Hari sudah gelap, saatnya tidur. Bagus sekali. Aku akan menjadi nenek buyut. Hahaha, Kak Sekretaris Ji, kalian jangan khawatir. Aku ambilkan kunci. Tidak tahu bos kapan bisa mendapatkan kunci. Aku lihat di sini ada kamar mandi dan toilet, jadi tidak perlu terburu-buru. Tidak bisa, kalau sampai bocor, Nian pasti akan sedih. Kalau sampai diketahui orang perusahaan, mereka pasti akan menguliti aku. Kalau begitu aku tidak bisa membantu kecuali kamu membongkar pintu itu. Hmm. Aku ingatkan kamu ya, ini bahan premium, 10 kali lipat harganya. Sebelum kamu menyentuhnya, lebih baik pikirkan apakah bisa mengganti. Kenapa hari ini aku begitu sial? Nenek, tolong berikan kuncinya padaku. Mereka belum makan, tidak makan satu kali tidak akan mati. Kamu tidak kasihan pada menantu perempuanmu. Besok aku akan memberi dia makan dengan baik. Nenek, lihat handphone kakak masih di sini, tidak bisa menunda pekerjaan. Bagaimana kalau begini? Biarkan aku mengantarkan handphone itu masuk. Aduh! Jika jaman tahu, pasti dia akan sedih. Ternyata seperti ini. Halo, tolong proses video yang aku kirim padamu. Jangan salahkan aku karena ikut campur. Xiaoman adalah gadis yang baik. Aku tidak bisa membiarkanmu mengecewakannya. Aduh. Ada tempat tidur tidak digunakan berdiri untuk menanam pohon. Pria dan wanita tidak boleh saling berhubungan. Tugas aku malam ini adalah menjaga jarak darimu. Sekarang masih ada 10 jam sebelum pagi kalau kamu terus berdiri seperti ini, selamat kamu akan mengalami varises. Wow, wow, Tolong tenangkan dirimu. Emosi itu iblis. Apakah kamu biasanya sangat hormat padaku, tapi di belakang setiap hari mencelaku? Tidak. Wozong, kamu bangkit. Aku tidak bisa bernapas. Kalau kamu tidak tidur di tempat tidur ini, bonus tiga kali lipat akan hilang? Wodzong, hmm. kamu adalah seorang CEO yang terhormat. Diberi obat di hotel saja sudah cukup. Di rumah sendiri masih diatur dengan wanita. Apakah kamu tidak ingin melawan? Bagaimana kamu tahu tentang kejadian di hotel? Aku ingat aku hanya pernah memberitahu Xiaonian. Dia pernah membantu. Kamu tentu saja tidak memberitahuku detailnya. Xiaonian yang memberitahuku. Orang terakhir yang berbohong. Sudah aku kirim ke Afrika Selatan untuk menggali sumur. Sebaiknya kamu berpikir matang-matang sebelum berbicara padaku. Kamu tidak punya bukti, jadi aku tidak takut. Tuan Huo, apa yang bisa aku bohongi kamu tentang hal ini? Jangan salahkan orang. Baiklah. Lagi pula aku sudah menemukan rekaman CCTV hotel malam itu. Apakah kamu berbohong atau tidak? Aku sudah tahu. Apa yang harus dilakukan? Jika aku jujur sekarang, apakah bisa mengurangi dua tahun menggali sumur? Sebenarnya aku... Di mana ponselku? Di luar, Wan Huo, aku mau tidur dulu. Aku tidur tidak nyenyak malam ini. Ini baik untuk kamu dan untukku. Kamu yakin? Ini adalah keputusanmu sendiri. Bangun, bangun. Jangan berisik. Bonusmu hilang. Tidak ah. bisa. Tidak ah. bisa. Ah, jari jariku belum sembuh kamu lagi-lagi membuat masalah untukku. Bagaimana kamu akan mengganti rugi aku? Tuan Huo, kepalaku juga terbentur. Apakah ini dianggap sebagai kecelakaan kerja? Kamu menjatuhkan dompetmu. Kak Ji, sekretaris, kalian tidak apa-apa kan? Tuan Huo, bos, aku pergi dulu. Hai, cucu yang baik. Kapan kamu akan menikahi menantu perempuan saya? Cepatlah. Hahaha. <laughs> Ai, kalian sudah tidur bersama. Kapan mendaftarkan pernikahan? Ai, nenek. Jangan bercanda, kakak. Istri hanya bisa guman. Ai, guman. Guman, bukankah dia istrimu? Kak, guman sudah menyukaimu sejak kecil. Bahkan bermain rumah-rumahan. Bahkan kursi pengantin sudah disediakan untukmu. Jangan khianati dia, ya. Aku dan dia tidak ada hubungan. Jadi apa yang harus dikhianati? Kak, kamu tidak takut dia menyasar Jisuhan? Aku akan melindunginya lagi pula bahkan nenek sudah mengerti bagaimana kamu masih tidak mengerti perasaanmu sendiri jika ada orang yang dicintai kejar saja jangan ragu-ragu CEO dengar-dengar sekretaris Ji menginap malam itu melihat kamu yang begitu senang apa mungkin tidak ada yang terjadi sebenarnya rekaman CCTV tidak bisa mewakili apapun itu hanya menunjukkan siapa yang ada di malam itu bukan berarti Tuan suka siapa. Kamu benar. Namun aku tidak ingin Song Xiaonian menjadi penghalang di antara kita. Jadi aku harus memastikan. Bagaimana bisa begini? Ah. Aduh, rekaman CCTV ditemukan. Bukankah aku akan ketahuan? Terus, gaji tiga kali lipat belum banyak kudapatkan. Sudah harus keluar. Shuhan, kamu kemana tadi malam? Kenapa tidak kelihatan? Aku lembur di kantor. Wanita murahan pasti bohong lagi. Aku membuat mie, mau makan. Tentu saja Tuan Hua sangat beruntung. Keterampilan memasakmu luar biasa. Benar. Zek Xiao sering makan masakanku. Kamu masak mie apa? Mie sapi pedas, kesukaanmu. Kamu yang terbaik. Suhan, kamu tidak sedang hamil kan? Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak punya pacar. Bagaimana kalau kamu periksa ke rumah sakit? Tidak apa-apa, aku pergi kerja dulu. Apakah aku benar-benar hamil? Suhan Kebetulan sekali. Yuci, bukankah kamu sedang dinas luar? Mengapa ada di sini? Aku pindah kerja, datang ke sini untuk pemeriksaan kerja. Kenapa kamu ke rumah sakit? Kamu terlihat cemas, ada apa? Yuci, aku hamil. Apa kamu ayah dari anak itu mana? Dia membiarkan kamu periksa sendirian. Itu tidak bertanggung jawab. Dia belum tahu tentang ini. Kehamilan adalah hal besar. Aku temani kamu menemui dia. Eh, dia sekarang adalah pacar Xiaonian. Ini hanya bisa diberitahukan padamu. Jangan biarkan dia tahu. Dia mengecewakanmu dan menyakiti Xiaonian. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku anggap Xiaonian sebagai adikku. Dan kamu lebih dari itu. Bukan. Xiaonian sekarang tidak bisa tanpanya. Aku tidak ingin merusak kebahagiaannya. Tolong jaga rahasia ini untukku. Lagi pula, meskipun dia tahu, belum tentu dia bertanggung jawab. Aku dibesarkan sebagai anak yatim yang ditinggalkan sejak kecil. Aku tidak ingin anakku mengalami hal yang sama. Saat menelepon, kamu berubah jadi aneh tiba-tiba. Apakah ini karena dia? Dulu keadaan begitu. Omong kosong itu tidak terhindarkan. Aku. Aku seharusnya tidak perlu bertemu dengannya lagi di masa depan. Tuan Hua sudah sampai di kantor. Hari ini Anda akan pergi dinas, jadi jangan khawatirkan soal kamera pengawas dulu. Kamar pengawas yang baik-baik saja tiba-tiba tidak bisa dilihat, sialan. Jangan terlalu dipikirkan, bagaimanapun, dengan Nona Song sudah dijelaskan. Untuk Sekretaris Ji, ciptakan lebih banyak momen berdua, kenali dia lebih baik, dia pasti akan tertarik pada Anda. Kamu benar, hubungi dia untuk perjalanan dinas berikutnya. Minta dia menemani sepanjang perjalanan. Baik. Sekarang kamu sudah menjadi seorang ibu. Jangan terlalu keras bekerja. Ingat untuk beristirahat. Aku tahu, Kak Ye. Aku akan jaga diri. Hmm. Halo, asisten Jiang, ada apa? Siapa yang mengantarmu, Tuan Huo? Bagaimana Anda bisa? Siapa kamu, hati-hati. Tahukah kamu dia adalah? Dia adalah orang yang dimaksud. Waktu kerja, siapa yang mengizinkanmu bermesraan? Kamu siapa berani campur tangan? Aku adalah pemilik perusahaan ini. Aku adalah atasannya langsung. Iya, ya, Tuan Huo benar. Aku akan segera kembali bekerja. Sayang, kita ketemu malam ini. Inikah tunanganmu yang belum pernah kamu temui? Benar, Meskipun kamu adalah bosnya, kamu tidak bisa menindas karyawan. Awas, kalau aku bersikap kasar padamu, sekretaris Ji. Aku beri kamu satu menit untuk naik mobil. Kalau tidak, lupakan semua bonusmu bulan ini. Tidak apa-apa, aku pergi kerja dulu. Tenang saja, eh Tuan Huo, apa maksud Anda untuk perjalanan dinas kali ini? Kamu yang menyetir, eh, asisten Jiang mana? Aku, aku ada urusan sehingga tidak bisa pergi. Aku, aku ada urusan tidak bisa ikut. Asisten Jiang, apa yang sebenarnya terjadi dengan CEO? Kenapa kelihatannya suasana hatinya kurang baik? Coba beritahu aku agar aku tidak terkena sial. Tidak ada apa-apa, hanya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Kelihatannya ada masalah dengan pengawasan. Sungguh takdir yang aneh. Sekretaris Ji. Ayo cepat naik mobil! Eh, sungguh takdir mempermainkan manusia. Dunia ini memang tidak pasti. Tuan Huo, Anda belum bilang kita mau kemana dan untuk apa? Resort di pinggiran kota proyek yang akan dikembangkan ini perlu saya pantau langsung. Tempat itu cukup jauh, istirahatlah dengan baik. Tenang saja, aku pengemudi yang handal. Aku tetap khawatir, bagaimana kalau tiba-tiba kamu melamun, terus ingat tunanganmu yang kena masalah kan aku? Tenang saja, aku profesional kok. Tuan Huo, nanti sampai di area layanan berikut, bisa berhenti sebentar? Kenapa? Kamu baik-baik saja. Aku hanya sedikit mabuk kendaraan, tidak perlu khawatir. Berkumurlah. Terima kasih, Tuan Huo. Maaf, merepotkan Anda. Aku bukan tipe bos yang kejam. Kamu mabuk kendaraan, kenapa tidak bilang lebih awal? Apa aku kelihatan seperti mau potong bonusmu? Siapa yang tahu <laughs> sudah dibilang jangan ikut, tetap ikut, baru saja muntah di mobil. Nanti cuci mobil lagi, keluar uang banyak. Lihat pasangan itu, istri muntah, suami kasih air dan tisu. Aku hamil, kamu tidak bisa bantu apa-apa, malah ngomel di samping. Sudah selesai belum? Ayo, ayo jalan lagi di mobilku. Ada obat mabuk, minum obatnya, istirahat sebentar, lalu kita berangkat. Aku sudah sembuh, tidak perlu istirahat lagi. Bagaimana bisa begitu? Jika ada yang salah paham dan mengira aku menyiksa istriku, bagaimana? Tuan Huo, wanita hamil tadi, sudah memasuki akhir kehamilan. Emosinya labil, jadi terjadi kesalahpahaman. Jika kamu juga bicara sembarangan seperti itu, tidak adil untuk Shonian. Di antara kami berdua tidak terjadi apa-apa. Aku sudah melakukan yang harus kulakukan. Tidak ada hubungan antara kami. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu nanti. Jika kamu mendengar ini saat punya anak, kenapa berpikir sejauh itu? Anak-anak sangat merepotkan. Siapa yang suka anak-anak? Aku tidak tertarik. Kamu tidak suka anak-anak. Anak-anak adalah makhluk paling merepotkan di dunia. Juga investasi dengan pengembalian paling rendah. Bertahun-tahun tenaga dicurahkan, belum tentu ada balasannya, dan juga membuat tubuh istri mengalami kerusakan. Dari semua ini, tidak ada yang membuatku tertarik. Tidak ada orang tua yang menganggap anak sebagai investasi. Apakah kamu tidak ingin punya anak seumur hidup? Tidak ada rencana seperti itu. Siapa tahu kamu meninggalkan benih di suatu tempat. Kalau ada yang datang membawa anakmu suatu hari, apa yang akan kamu lakukan? Tidak mungkin dia sangat yakin apa dia lakukan sesuatu pada Shaunian, atau dia tidak peduli karena ada terlalu banyak wanita. Aku sudah istirahat. Ayo berangkat! Kenapa dia tiba-tiba terlihat tidak senang? Setelah selesai pembicaraan, proyek bisa membawamu jalan-jalan. Pasar malam di sana sangat ramai, tapi pekerjaan lebih penting. Kenapa kamu tidak senang? Apa karena aku bilang tidak suka anak-anak? Apa hubungannya dengan aku? Tuan Huo suka atau tidak suka, anak-anak aku bukan orang yang dingin. Kalau istriku hamil, pikiranku mungkin akan berubah. Tuan Huo, perjalanan jauh ini pasti melelahkan. Aku sudah siapkan jamuan untuk Anda. Silakan, Tuan Wang, Anda terlalu ramah. Tuan Huo, ini hidangan paling terkenal di villa kami, kaki babi kristal. Kami menggunakan babi kecil yang dibesarkan alami, dagingnya sangat empuk. Silakan coba. Kamu tidak apa-apa, aku sudah pesan kamar. Kamu istirahat dulu. Maaf, Tuan Huo, pekerjaan jadi terganggu. Tidak apa-apa, kesehatan lebih penting. Aku urus di sini, cepat naiklah. Tuan Huo pergi dinas luar kota bersama istri. Ya, bukan istri, ini sekretaris. Mari kita bicarakan tentang proyek. Baik, baik, baik. Halo, Tuan Huo. Lebih baik sedikit. Aku sudah menyuruh orang mengirimkan obat dan teh jujuba. Kudengar itu bagus untuk menenangkan. Sudah jauh lebih baik, terima kasih. Kalau tidak enak badan, hubungi aku kapan saja. Jangan memaksakan diri. Hmm. Tuan Ho Xiao bahkan membawa orang pergi perjalanan bisnis berdua. Ada yang mencurigakan. Aku harus lihat bagaimana kalau pulang-pulang sudah ada kakak ipar? Jang Tao, apakah kakakku punya waktu malam ini? Aku ada urusan dengannya. Apa? Dia membawa Ji Suhan dalam perjalanan bisnis? Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan mereka punya kesempatan untuk berdua. Aku harus cari cara untuk memisahkan mereka. kenapa kamu tidur di sini? Kamu siapa? Tuan Hua, Tuan Wang menyuruhku melayani Anda dengan baik. Aku tidak butuh. Ah, semua pria memang begitu. Tuan Hua, Anda mau ke mana? Siapa itu? Jangan ketuk lagi. Siapa itu? Tengah malam mengetuk. Tuan Huo, Anda datang ke kamar saya, tengah malam dengan pakaian berantakan. Mau ngapain? Ada perempuan nakal di kamarku. Eh, eh. Tuan Huo, pesona. Anda memang luar biasa. Dimanapun selalu ada yang mendekat. Itu Wang Jiahao. Di proyek berikutnya, Aku harus memberinya pelajaran. Tapi siapa suruh Anda bepergian dengan sekretaris wanita? Orang lain akan salah paham, Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Saya di sini sibuk bekerja sementara Anda tidur nyenyak dan malah mengejek saya. Kamu ingin mati? Tuan Huo, sekarang Anda yang butuh bantuan saya? Tolong atur sikap Anda. Jika tidak, silakan kembali ke kamar Anda sendiri. Saya tidak peduli. Pokoknya, saya tidak tidur di kasur yang sudah dipakai orang lain, tapi saya juga sudah tidur di kasur ini. Kita berdua sudah tidur di sini. Saya tidak keberatan. Kenapa Anda keberatan? Apa yang kamu bicarakan? Pokoknya, kamu tidak bisa tidur di sini. Paling-paling, saya biarkan Anda sembunyi sebentar. Saya tidak mau orang lain salah paham. Yang salah paham, sudah salah paham sejak lama. kita berpura-pura jadi suami istri sampai proyek ini selesai. Tuan Huo, cara kamu seperti ini hanya menyelesaikan masalah sementara. Lagi pula, kita berdua sudah punya pasangan, ini tidak pantas. Bagaimanapun kamu masih berutang banyak padaku. Kamu pikir saja, apakah kamu ingin ikut bermain peran dengan saya? Atau mengganti biaya pertunjukan ini padaku? Kamu pilih sendiri. Kamu ini sedang mengganggu. Aku tidur dulu. Tuan Huo, kamu mau apa? Masih pagi, tidur lagi. Eh, tanganmu kan terluka. Dari mana tenaga sebesar ini? Ah, aku belum sepenuhnya bangun. Jadi aku lupa. Sekarang aku pikir-pikir, rasanya sakit. Kamu tidak bisa tetap di sini malam ini. Aku sudah cukup sabar denganmu. Kata orang, hati wanita lembut, tapi hatimu keras. Jadi Paling tidak, aku bisa membantu sedikit di depan orang lain. Baiklah, mari kita biarkan dia menunggu seharian. Silakan Anda kembali ke kamar Anda. Aku mau ganti baju. Ji shuhan, kamu lagi ngapain? Kamu harus lebih sadar, Tuan Huo. Ada apa? Belum berangkat juga. Baju ini cukup bagus. Apakah kamu membelinya sendiri, iya? Ini aku beli bulan pertama aku kerja. Setelah gajian, harganya mahal. Dua atau tiga bulan lalu, aku bertemu seorang gadis di hotel. Meskipun aku tidak melihat wajahnya, tapi baju ini benar-benar mirip dengan yang kamu pakai. Sekretaris Ji, kebetulan sekali ya, kok. Eh, Tuan Huo, Tuan Wang masih menunggu kita. Kalau terlambat, itu tidak baik. Kamu berbohong pada aku, kan, Tuan Huo? aku pernah meminjamkan baju ini ke Xiaonian, dan malam itu aku sama sekali tidak berada di Jinghai Hotel. Bagaimana mungkin itu aku? Kamu yakin? Iya. Aku dan Xiaonian adalah orang yang paling dekat di dunia. Kecuali pria, kami bisa berbagi segala hal. Tuan Huo, jangan salah paham seperti ini lagi. Jizi, kita tidak baik-baik saja mengikuti Tuan Huo seperti ini. Apa yang kamu maksud dengan mengikuti? Ini disebut melindungi secara diam-diam kalau aku tidak mengikutinya. Jirufang, pria pendiam, ini bisa mendapatkan istri. Aku lihat Tuan Hua sudah melakukan dengan baik. Dia secara aktif membuka pintu mobil dan bahkan menjadi sopirnya. Tidak perlu bantuan kita, kan? Lalu bagaimana aku bilang, kalian yang lajang butuh bantuan ya? Hal-hal ini, Xiaoji bisa menyelesaikannya dengan memanggil sopir. Yang harus kita lakukan adalah membuat Xiaoji merasakan pengalaman yang berbeda. Oh, aku mengerti, Jizi. Oh. Kali ini aku pasti akan memisahkan mereka. Bos, aku tetap orangnya Tuan Huo. Apa yang kamu lakukan padaku tidak baik. Pada akhirnya, kamu adalah orang keluarga Huo. Apa yang aku perintahkan, kamu harus lakukan. Baik. Kenapa restoran di sini semua tidak ada tempat? Sepertinya juga tidak ada banyak pengunjung. Aku ingat ada satu restoran yang menggunakan sistem reservasi, mak. Kita pergi lihat. Apakah kita harus berjalan jauh? Itu bisa membuat tubuh kita sakit. Tolong, kamu itu tahun 90-an, bukan tahun 60-an. Apa tidak bisa berjalan sejauh ini? Tidak bisa. Jangan tatap aku seperti itu. Kalau kalian mau makan, kami ada tempat ikut aku. Ini adalah tempat duduk pasangan, kan? Kamu tidak capek. Sekarang bisa istirahat sejenak, eh, tapi sekarang kita sudah menikah, jangan sampai terbongkar. Baiklah, Tuan Ji, tugas telah diselesaikan dengan sempurna, baik. Aku selalu merasa tidak hanya kita yang mengikuti Tuan Huo di sepanjang jalan ini. Aku sudah menanyakan ke seluruh restoran di jalan ini. Mereka semua mengatakan hal yang sama, katanya sudah dipesan. Semua kalau bukan karena aku mengeluarkan sedikit uang, kita sama sekali tidak akan bisa duduk di tempat pasangan ini. Tidak peduli siapapun, tidak ada yang boleh menghalangi cinta saudaraku. Adalah Tuan Ji, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tuan Huo, apakah kita hanya membuang waktu seperti ini? Saya rasa ini cukup baik. Sejak masuk perusahaan, aku belum pernah berjalan-jalan seperti ini. Ini disebut usaha yang membuahkan hasil. Grup Qilin sekarang adalah milik kita di Jinghai, perusahaan investasi terbesar, rantai industri tersebar di dalam dan luar negeri. Setiap tahun menghasilkan keuntungan ribuan miliar. Ini yang disebut dengan satu bagian kerja keras, satu bagian hasil. AI itu satu bagian usaha, seratus bagian hasil. Tidak bisa serius beberapa menit. Tuan Selamat, kalian adalah pasangan ke-520 yang saya temui. Bunga ini untuk kalian. Ah, terima kasih. Sepanjang perjalanan ini, saya bahkan tidak menemui 52 orang. Dari mana datangnya 520 pasangan? Saya tidak suka mencium bau bunga ini. Kamu pegang saja. Bunga ini cukup harum. Kamu tidak merasa harum? Kenapa kamu bersin? Kamu tidak apa-apa. Orang itu berjalan, kenapa seperti menyeruduk? Membiarkanmu merebut bunga bukan menyuruhmu menjatuhkannya ke pelukan kakakku. Kamu bagaimana mengurus ini? Bos ini terlalu sulit. Seumur hidup saya tidak pernah merebut barang milik gadis. Diam. Apakah kamu masih ingin bekerja di keluarga Huo? Tidak bisa. Jika terus bermain-main seperti ini, harus memberi dia yang serius. Sekretaris Ji, Tuan Huo dan pelanggan sedang menginvestigasi medan di gunung. Perlu kamu pergi sekali. Bukankah karena cuaca kegiatan ditunda? Perusahaan tiba-tiba ada urusan. Tuan Huo ingin segera memastikan proyek ini. Nona Ji, sebaiknya kamu pergi. Jangan biarkan pelanggan menunggu lama. Baik, saya akan pergi sekarang. Berikan padaku Bos, cuaca sudah mendung. Kita harus menipu Nonaji turun dari gunung. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Menginap semalam di gunung tidak masalah. Berada di samping kakakku, semoga dia mengerti bahwa dia harus menanggung risiko ini. Ya. Aneh. Kemarin jelas-jelas kita berkumpul di sini. Sial, di mana ponselku? Tuan Huo, Tuan Wang, Apakah kalian bisa mendengar? Hei, Tuan Wang. Baik, aku segera datang. Rufong, kalian datang untuk apa? Jangan pikirkan itu dulu Tadi Song Yang melihat Xiao Ji keluar sendiri Dan tidak memperhatikannya Tapi sudah lebih dari dua jam Dia belum kembali Dia tidak tahu jalan Kemana dia bisa pergi Teleponnya mati Kamu bawa Song Yang cari di sekitar Kita pergi ke sana berkumpul Dan mencari terpisah Bos, hari hampir gelap Nona Ji belum turun Anda lihat Taruh telepon di tepi jalan setapak Mari kita pulang dulu. Sisanya, biarkan dia bergantung pada keberuntungannya. Baik, kenapa sudah berputar-putar lama? Tidak bisa keluar sama sekali. Selesai. Jika terus begini, hari akan gelap. Tuan Huo dan yang lainnya, jangan-jangan sudah turun. Tuan Wang. Orang yang patroli bilang padaku, di sekitar sini ditemukan sebuah telepon. Aku lihat, ini kan telepon Nonaji. Tuan Huo, sepertinya Nonaji sudah naik gunung. Bukan dia satu-satunya gadis kecil yang naik gunung. Ini kan tidak masuk akal. Saya sudah mengirim orang untuk mencarinya di gunung. Tapi begitu gelap, jalannya akan semakin sulit. Dan ada risiko hujan. Jadi sebelum gelap, saya harus memastikan mereka semua kembali. Terima kasih. eh uh... Tunggu, kita lakukan begini, kita cari terpisah. Sebelum gelap, baiklah. Apakah kita berkumpul di sini? Apakah kita menunggu bantuan datang? Setuju? Ayo. Sungguh sial sekali. Sejak mengenal Tuan Huo, saya tidak pernah merasa nyaman. Jisuhan, Jisuhan, kamu baik-baik saja? Kamu jatuh di mana? Bisa berdiri? tidak bisa tidak bisa berdiri Tuan Huo, lebih mudah jika Anda turun gunung sendiri daripada membawaku. Kamu tidak berpikir saya naik gunung untuk siapa? Tapi kamu. <tuh> kamu tidak apa-apa kan? Tuan Huo Kali ini benar-benar bisa dianggap kecelakaan kerja. Bagaimana keadaanmu? Kepala Ji cakupannya terlalu luas, sama seperti mencari jarum di lautan. Tuan Wang sudah menarik orang, kita juga jangan berlama-lama. Zack Xiao belum kembali, dia menderita rabun malam saat malam tiba. Dia seperti buta. Kepala Ji, mari kita turun gunung untuk meminta bantuan. Ayo. Tuan Huo, aku ingat kamu juga menderita rabun malam. Hari sudah hampir gelap, apakah kita tidak bisa keluar? Tidak apa-apa, tenang saja. Aku pasti akan membawamu keluar. Semua ini salahku, aku hanya lari ke atas gunung, sampai kaki terpelintir. Agak berirama juga. Istirahatlah sebentar, Tuan Huo, apakah kamu sudah tidak berdaya? Bagaimana mungkin tidak berdaya? Sebelumnya, aku adalah ketua asosiasi pendakian gunung. Bahkan jika kita bermalam di sini, aku akan memastikan keselamatanmu. Lagi pula, aku masih punya sumber cahaya, Tuan Huo. Tidak apa-apa, aku akan mengambil beberapa dahan pohon. Tunggu di sini ya. Aduh. Tuan Huo, kamu tidak apa-apa kan? Tuan Huo. Huo Zexiao. Ini darah. Huo Zexiao, bangunlah. Kamu tidak bisa mati. Kamu bilang kamu akan membawaku pergi. Kamu tidak bisa ingkar janji. Aku, aku masih hamil anakmu. Anakku tidak boleh tanpa ayah. Wo, Zek Xiao. Ada orang? Ada orang? Tolong. Ah, Zek Xiao. Kenapa kamu jadi mumi yang... Dia sudah bangun. Hai, kamu masih ingat aku kan? Zexiao, kamu tidak boleh benar-benar mati, Zexiao. Aku bagaimana menjelaskan kepada keluarga Huo? Sepertinya Ji jika ini berbunyi, dia akan mati lagi. Tuan Hua sekarang hanya tidur. Ah, menyakiti Tuan Hua sungguh tidak sopan. Semoga di kesempatan kerjasama berikutnya, Tuan Hua bisa membiarkanku menjamu tamu dengan baik. Tuan Wang, kamu terlalu sopan. Kali ini, biarkan aku yang menjamu kamu, ya. Selamat tinggal, selamat tinggal. Selama kamu terluka dalam dua hari ini, Xiaoji sangat perhatian padamu. Dia hampir mau menidurkanmu. Apakah kamu senang? Kalau bukan karena kamu mengacau, apa aku bisa terluka? Ini sangat tidak adil, Song Yang. Sudah diselidiki, orang yang membawa Xiao Ji ke gunung adalah adikmu. Tidak ada hubungannya denganku. Aku adalah pengawal cinta kalian. Tuan Ji, semua barang sudah siap. Mari kita pergi. Aku tidak akan jadi lampu gantungmu lagi. Tuan Huo, tunggu sebentar. Aku akan menyetir. Silakan istirahat sebentar. Aku ingat saat di gunung. Kamu memelukku. Sepertinya kamu banyak bicara. Oh, aku ingat. Aku bilang, "Untung Tuhan melindungi kita, kita berdua tidak apa-apa." Benarkah? Kenapa aku mendengar kamu bilang, "Tidak ingin aku mati, tidak bisa jauh dariku"? Kamu salah dengar. Ah, kepalaku sangat sakit. Di mana yang sakit? Perlu ke dokter lagi. Sepertinya, jika kamu peduli sedikit, sakitnya akan hilang. Tuan Huo, aku pikir kali ini kita berdua sudah saling mengerti. Benarkah? Tuan Huo, mari kita pergi. Ini dia, kalung yang dia berikan padamu, kan? Aku... Kamu sudah bersama Yeci. Kenapa merebut Zeshao dariku? Shonin, aku dan Yechi kan seperti yang kamu pikirkan? Dari kecil semua orang menyukaimu. Yeci adalah sekarang bahkan Tuan Huo juga. Ji Suhan, jangan terlalu serakah. Itu yang kamu katakan tidak merebut pria dariku. Shonin, jangan menangis. Nah, maaf, semua ini kesalahanku. Suhan, kamu... Dan Zexiao, kalian berdua adalah orang terpenting bagiku. Aku tidak bisa kehilangan kalian berdua sekaligus. Kamu tidak akan melakukan ini padaku, benar kan? Aku tidak akan merebut pria dariku, tidak tahu diri. Eh, tunggu sebentar. Uh, halo itu yang mana? Tuan Huo kopi Anda. Eh. Kenapa setelah mengantarkan kopi, langsung pergi? Hari ini kamu harus menemani Kugun ke lelang. Maaf Tuan Huo, hari ini aku ada pekerjaan lain. Menemaniku dalam acara adalah pekerjaanmu. Lagi pula, kan kamu suka menyulam. Aku akan ada di lelang. Tuan Huo, meskipun aku menyukainya, tapi itu bukan milikku. Jangan lagi menghabiskan pikiran untukku. Tuan Huo, kenapa sekretaris Ji pergi? Siapa yang tahu, dia selalu begitu, kadang dingin, kadang hangat. Sekretaris Ji, apakah kamu tidak merasa Tuan Huo akhir-akhir ini sangat aneh? Ada ya. Sebelumnya ketika Tuan Huo baru saja terdengar punya pacar, tidak seperti sekarang, yang senang memberi bonus ketika dia bahagia dan bekerja lembur ketika dia murung. Aku benar-benar tidak tahu siapa gadis itu yang bisa mengendalikan Tuan Huo dengan baik. Hmm. Kekasihku sebentar lagi akan menjemputku, jadi aku pulang lebih awal hari ini. Sekretaris Ji, kamu juga hebat ya. Kemampuanmu sudah bagus. Kekasihmu juga seorang eksekutif perusahaan internet. Sepertinya Liu Yangming hanya cemburu padamu. Dia jadi menyasar kamu. Ji Suhan di mana? Tuan Huo, Sekretaris Ji, bilang kekasihnya menjemputnya pulang jadi dia pergi lebih awal apakah tuan huo baru saja berdebat dengan pacarnya lagi dia tidak tahan melihat orang lain menunjukkan kasih sayang sekretaris ji malang sekali nanti ingin makan apa maaf ya aku lagi-lagi menjadikanmu sebagai tameng tidak apa-apa yang penting aku bisa membantumu shuhan Tuan Huo, ada apa? Siapa yang mengizinkanmu pulang? Tuan Huo, sekarang adalah waktu pulang kerja, dan aku sudah menyelesaikan semua tugas kerjaku. Jiang Tao sedang ada urusan. Aku ada acara makan malam temani aku. Saat ini aku tidak bisa. Aku tidak bisa minum alkohol. Aku dan Shuhan akan pergi makan malam dengan suasana lilin. Maafkan aku. Kamu? Siapa yang menyuruhmu minum alkohol? Kamu yang menyetir. Aku yang minum alkohol. Eh, Ayo. Cantik ya kita minum bersama yuk. Maaf, aku sedang kurang sehat, jadi aku pakai teh sebagai pengganti alkohol. Eh, nggak minum alkohol? Bagaimana caranya mempererat hubungan, tukar alkohol? Maaf, aku sudah tiga kali cerai saat ini, belum terpikir untuk menjalin hubungan. Sekretaris Ji, bukankah kamu hanya punya satu tunangan? Bagaimana bisa sudah tiga kali cerai? Riwayat cintaku cukup kaya, ya, Sepertinya aku perlu benar-benar menyuruh orang untuk menyelidikimu supaya aku tenang memperkerjakanmu sebagai sekretaris? Bagaimana jika penyelidikannya sampai ke kejadian malam itu? Tuan Huo, sebenarnya, aku hanya takut diganggu orang, makanya aku asal bicara. Sungguh? Kalau begitu, ya sudah. Eh, Tuan Huo, hari ini kamu kelihatan bahagia sekali. Apakah mungkin ada perkembangan baru dengan Sekretaris Ji? Bisa dibilang begitu. Tuan Huo, bukankah itu tunangan Sekretaris Ji? Kenapa dia ada di sini? Pasti ingin bertemu dengan Sekretaris Ji. Aku akan lihat dulu. Semangat. Kamu bertemu lagi dengan Ze Xiao? Dia memintaku untuk menemaninya, padahal bisa menolak. Kenapa kamu harus melekat padanya? Sekarang banyak keluarga kaya. Kenapa harus dia? Kamu tidak bisa menyalahkan semuanya padaku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku hanyalah orang biasa, tidak bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengambil segalanya? Tidak boleh, Shuhan. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi. Shuhan, kamu akan memaafkanku. Bukan begitu. Aku hanya sedikit lelah, ingin istirahat. Xiaonian, kamu tidak merasa semakin lama semakin tidak seperti dirimu? Aku juga tidak punya pilihan. Tapi kalau aku tidak mempertahankannya, dia tidak akan jadi milikku lagi. Shuhan, berhentilah bekerja, asalkan kamu tidak bertemu dia lagi. Dia akan fokus padaku. Xiaonian, kenapa selama ini selalu aku yang harus mengalah? Kamu tidak bisa lebih bijaksana dan memikirkan aku sedikit? Tapi aku tidak seindah dirimu, juga tidak sehebat kamu. Bahkan keberuntunganku tidak sebaik dirimu. Aku tahu kamu marah, karena aku mengambil identitasmu. Tapi untuk pertama kalinya, aku hidup dalam kehidupan yang baik. Aku tidak ingin kembali ke kehidupan yang dulu. Aku tidak bisa kembali. Xiaonian, apa yang kamu ingin lakukan? Daripada melihat dia diambil olehmu, lebih baik aku pergi sekarang. Jadi, kamu juga tidak akan merasa sakit hati. Xiao Nian, tenanglah. Kamu baik-baik saja. Zexiao, akhirnya kamu datang menemuiku. Aku kembali hanya untuk bertemu denganmu. Aku ingin kesempatan bertemu. Tapi aku takut melihatmu masih terjerat dengannya. Jadi, kamu kembali. Hanya untuk mengawasiku. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu yang memaksaku, kamulah yang membuatku jadi seperti ini. Saat hari pindahan, aku sudah bicara jelas padamu. Aku hanya bertanggung jawab untuk malam itu saja. Aku terus berusaha menggantinya, tapi itu bukan berarti aku punya perasaan padamu. Ia juga bukan bonekamu. Melihatnya menarik diri dariku, kamu puas sekarang. Xiaonian, kalian tidak seharusnya menargetkan Shuhan. Kami akan segera menikah, jauhkan dirimu darinya. Ye aku merasa kurang enak badan. Aku ingin pergi dari sini. Zixiao, dia akan menikah. Kamu masih tidak mau melepaskannya. Song Xiaonian, aku memperingatkanmu. Di antara kita tidak ada perasaan apapun, dan kita juga tidak ada hubungan apapun. Jadi jangan campuri kehidupanku lagi. Jika aku menemukan lagi, kamu dan Jisuhan masih terlibat. Aku akan mengambil kembali semua harta di namamu. mengatakan sesuatu yang benar, mungkin. Kamu akan lebih bahagia tanpa dia. Seberapa banyak kamu dengar? Aku mendengar semuanya. Jika aku tidak salah tebak, ayah dari anak itu adalah Tuan Huo Xiao, benar kan? Tolong jaga rahasia ini untukku ya. Hmm. Yeci, terima kasih sudah datang menjemputku. Ternyata aku tertinggal sejauh ini. Sekretaris Ji, kenapa melamun? Cepat nyalakan tampilan di layar utama. Oh. Eh, Tuan Huo, proyek Villa Dujia kita ini, saya telah meneliti beberapa poin. Saya telah merangkumnya, silakan Anda lihat. Ah, ini. Sekretaris Ji, kamu. Baiklah, rapat hari ini cukup sampai di sini. Semua boleh keluar. Tuan Huo, itu kamu hamil dan mengandung anakku. Kenapa aku tidak tahu kamu mengandung anakku? Tuan Huo, sebenarnya sampai kapan kamu mau menipuku? Tuan Huo, kamu benar-benar salah paham. Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Aku punya banyak hubungan, termasuk dengan mantan bos. Yang tadi hanya teman, menggunakan kata yang salah. Kamu pikir aku setiap kali akan terus tertipu olehmu? Kamu tidak percaya? Aku bisa buktikan padamu. Tuan Huo. Kalau tidak ada apa-apa, aku akan pergi dulu. Apakah kamu benar-benar hamil? Ya, sudah dua bulan. Bagaimana sosok ayah dari anak ini? Dia cukup baik, hanya saja kami tidak cocok. Namun di dalam hatiku, dia tetap satu-satunya ayah bagi anak ini. Jika ada kesempatan, Aku juga ingin memulai lagi dengannya, membangun keluarga, keluar, baik. Terima kasih ya, baru saja hampir ketahuan. Aku sudah tahu. Tuhan, aku ada sesuatu yang ingin dikatakan. Kita sekarang sudah bukan teman sekamar lagi, sekarang juga tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu hamil anaknya, kan? Kenapa kamu mengobrak-abrik barang orang? Kalau bukan karena kamu terus-terusan membohongiku, aku tidak akan seperti ini. Aku sebenarnya selalu ingin menjelaskan hal ini padamu, tapi sikapmu membuatku tidak tahu harus bagaimana bicara denganmu. Kita berdua sejak kecil yatim piatu, meski ini adalah sebuah kecelakaan. Apakah kamu mau aku langsung meninggalkannya begitu saja? Tapi kalau terus begini, dia akan mengetahuinya. Dia sudah mengetahuinya? Apa? Shuhan, kamu mengkhianatiku. Aku hanya ingin menjadi Nyonya Huo. Aku hanya ingin hidup enak saja. Kenapa kamu tidak bisa merestui aku? Chonian, tenangkan dirimu. Dengarkan aku sampai selesai. Chonian Shonian, kenapa kamu begitu bodoh? Mobil datang, kamu malah mendorongku, dan kamu sendiri yang tertabrak. Kamu adalah saudara yang selalu bersama sejak kecil. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu terluka? Maaf, Shonian, laki-laki tidak sepenting saudara, tapi aku benar-benar mencintainya tanpa dia. Bagaimana aku bisa bertahan? Aku tak akan membuatmu sedih lagi, Shonian. Tapi kamu sedang hamil, dan kamu adalah sekretarisnya, berada di sisinya. Pasti akan ketahuan, aku akan segera mengundurkan diri. Tapi anak ini, aku ingin mempertahankannya. Aku tidak ingin merampas hidupnya. Keluarga Huo adalah keluarga terkaya di Jinghai. Jika mereka mengetahui bahwa kamu mengambil anak mereka, mereka takkan membiarkanmu lolos. Selain itu, keluarga Huo akan merebut anak tersebut. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan mereka. Apa yang kalian bicarakan? Apa keluarga Huo akan merebut anak? Zek Xiao, kamu salah dengar. Aku bilang keluarga He, Shuhan, dan dia sedang mengalami masalah. Kami sedang mencari cara. Karena dia sudah datang, aku akan pergi dulu. Aku akan membayar sisa pembayaran tepat waktu, tapi kamu harus tutup mulut. Jangan bilang bahwa kamu menerima uang untuk menabrakku kepada siapapun. Jisuhan, jika aku tidak bisa mendapatkannya, kamu juga tak perlu berharap. Jika kamu menolak untuk menggugurkan anak itu, jangan salahkan aku. Jika aku tak akan lembut, kah? kamu menyuruh orang menyelidiki Ji Shuhan seperti ini, bukankah itu pemborosan tenaga? Masalah yang lalu aku tidak mempermasalahkannya denganmu. Kali ini aku tidak ingin kamu ikut campur. Kak, posisi grup Gu di Jinghai tidak bisa dianggap remeh. Kamu akan membuat masalah dengan cara seperti ini. Apakah grup Kilin hanya diam saja? Tuan Huo, Tuan Zhao ingin bertemu denganmu? Tidak mau. Baik. Tuan Zhao bangkrut, Tuan Huo, kamu tidak takut dia membalas dendam? Dia tidak akan punya kesempatan? Hmm. Di mana Tuan Huo? Tuan Zhao? Aku ingin bertemu Tuan Huo. Sekarang Tuan Huo tidak punya waktu untuk bertemu denganmu? Aku tidak peduli hari ini jika aku tidak bisa bertemu Tuan Huo. Perusahaanku akan benar-benar hancur. Ya ampun, Tuan Zhao sebelumnya begitu percaya diri. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini sekarang? Aku hanya bercanda dengan sekretarisnya. Mengapa dia harus menekan pabrikku? Membuatku harus menjual dengan harga murah? Aku ingin menuntut keadilan. Wan Zhao, informasimu terlalu tertinggal. Sekarang, sekretaris Ji sudah dipromosikan. Dia sudah menjadi Nyonya Huo. Sekarang, dia sudah istri Tuan Huo. Nyonya Huo, tolonglah aku. Sebelumnya aku yang lancang. Aku tidak tahu kamu adalah wanita Tuan Huo. Tolong mintakan keringanan, anggap saja ini sebagai amal untuk bayi di perutmu, Tuan Zhao. Anda salah paham. Aku bukan wanita Tuan Huo, dan anakku juga bukan miliknya. Aku tidak peduli, jangan saling lempar tanggung jawab. Aku hanya tidak bertindak dengan benar, tapi tidak seberat ini, kan, Tuan Zhao? Jangan sakiti yang tak bersalah. Lepaskan dia. Atau aku akan membuatmu membayar lebih mahal. Hmm, hanya demi wanita ini, kamu sengaja merugikan pesaing. Aku akan mempublikasikan perbuatanmu. Aku akan membuatmu dihina oleh masyarakat. Kamu pikir aku begini padamu karena kamu menyakiti orangku? Kamu menggunakan kerjasama kita untuk mengumpulkan banyak uang dari grup Kilin. Aku sudah lama ingin menertibkanmu. Bagaimana bisa kamu memiliki dokumen rahasia perusahaan kita? Karena aku yang membeli pabrik kalian. Aku sudah mengumpulkan semua bukti kejahatan perusahaan kalian. Berani sekali kamu menambah kejahatanmu! Kamu tidak apa-apa, hai Tuan Huo. Dia baru saja mengatakan sendiri bahwa anak di dalam perutnya bukan anakmu. Kamu jangan sampai tertipu. Sejak dia dipindahkan ke kantor presiden, aku sudah sering mengalami masalah. Tuan Huo, aku rasa dia tidak pantas untuk tetap tinggal. Iya, aku tidak ingin merasa cemas seperti hari ini lagi. Kalian semua diam. Kalian lupa apa yang tertulis di buku pegawai. Reka-reka, apakah kalian ingin dipecat? Apa yang mereka katakan benar, Tuan Huo? Aku sudah mengajukan surat pengunduran diri. Aku tidak akan menyetujuinya. Kakak Tuan Huo sudah menyetujuinya. Kamu hanya perlu menandatangani. Selama aku di sini, aku sudah membuat banyak masalah untukmu. Terima kasih atas kesabaranmu. Selamat tinggal. Tuan Huo, terima kasih. Jika ada kesulitan, ingat untuk selalu mencariku. Ini kartu namaku. Semoga kamu menjauh dari kakakku. Aku sudah mendapatkan pekerjaan baru. Kamu tenang saja, aku tidak akan menghubunginya lagi. kirim orang untuk menghalangi kakakku. Jangan sampai dia menemukan informasi apapun tentang Ji Shuhan. Ibu, aku baru saja kembali ke negara ini. Kamu jangan bekerja dulu. Temani aku berbelanja. Kalau aku tidak bekerja, dari mana kamu dapat uang untuk membeli pakaian yang berharga ratusan juta? Man-man, kamu tidak bisa terus-terusan seperti ini. Kalau tidak, bahkan tidak bisa mempertahankan seorang pria aku dengar. Tuan Huo Zexiao ingin memutuskan pertunangan demi pacarnya. Apa yang dimaksud dengan memutuskan pertunangan? Aku adalah putri dari grup Gu. Siapa yang berani merebut pria dariku? Aku sekarang akan menghitungnya dengan dia. Tuan Gu, tunggu sebentar. Ada jamuan malam. Sudah saatnya berangkat. Sejak kamu jadi sekretariku, banyak hal menjadi lebih mudah memang layak dari grup Cilin. Tuan Gu, kamu terlalu memuji. Anak perempuan kecilku, kalau saja dia sepertimu setengah saja. Baru saja dia bertengkar denganku. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersamanya. Hanya bisa mengirimkan beberapa hadiah ulang tahun, beberapa hari lagi. Tuan Gu pasti akan memahami niat baikmu. Ngomong-ngomong, ulang tahunnya kapan? Aku akan mencatatnya untukmu. Hari selasa depan. Eh, aku melihat kamu juga tidak terlalu tua. Ulang tahun kamu kapan? Aku juga hari Selasa depan. Benar-benar kebetulan kamu lahir di tahun apa? Aku lahir di tahun anjing. Hah, kamu ternyata lahir pada tahun, bulan, dan hari yang sama dengan Manman. -Man. Sungguh sangat beruntung. Nanti aku juga akan menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Tuan, Gu, kamu terlalu baik. Zai Xiao, akhirnya kamu mau bertemu denganku. Aku mengundangmu kali ini untuk membantuku melakukan sesuatu. Jangan bilang satu hal, seratus hal pun aku mau. Keluarga mengaturku untuk dijodohkan. Pasanganku adalah putri keluarga Gu, Guman. Aku berharap kamu bisa berpura-pura menjadi pacarku. Bantu aku menghadapi dia. Tentu saja aku mau. Lagi pula, aku memang pacarmu. Simpan kecerdasanmu itu. Malam itu, apakah itu kamu? Segera akan terungkap. Orang yang mengambil kartu kamar malam itu adalah aku. Resum juga milikku. Jika itu Shuhan, mengapa resumeku bisa jatuh di kamarmu? Kamu harus percaya padaku. Baiklah. Jangan bicara lagi. Turunlah. Tunggu aku menghubungimu. Ji Shuhan, aku pasti akan mengikat Tuan Huo. Tidak akan memberimu kesempatan. Siapa kamu? Tentu saja, aku adalah Nyonya Huo di masa depan. Zexiao dan paman kecil tidak ada di rumah. Aku harus menjaga rumah mereka dengan baik. Dengan penampilanmu yang biasa-biasa saja dan keadaan keluarga yang sulit, bagaimana Zek Xiao bisa menikahi wanita yang tidak berguna seperti kamu? Kamu seberapa hebat pun tidak ada artinya, tidak bisa mempertahankan hati seorang pria. Bukan hanya itu, kamu juga adalah kalahanku. Berani sekali bicara kasar padaku. Biarkan aku ajari kamu. Apa itu kelas atas? Perempuan gila, lepaskan aku! Membunuh! Ah, ah, membunuh! Nenek tua, tutup mulutmu. Begitu aku menikah dengan keluarga Huo, akan kukirim kamu ke panti jompo. Kamu bermimpi masih berani membantah. Apakah kamu ingin merusak wajahmu? Kamu tidak bisa begitu. Aku beritahu kamu, meskipun aku melakukannya, tidak akan ada yang berkomentar. Aku punya ribuan cara untuk membuatmu tak bisa hidup, tak bisa mati istri Tuan Huo, yang sebenarnya bukan aku, tapi sahabatku Ji Shuhan. Dia mengandung anak Tuan Huo. Tuan Huo, takut kamu akan menyasar dia dan menjadikanku tameng. Kamu harus percaya apa yang kukatakan. Apa? Dia ternyata mengandung anak Ze Xiao. Iya, Ho Zhe Xiao berencana untuk meninggalkanmu dan segera menikahinya. Jika kamu tidak menghentikannya, akan terlambat. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan ingin menggunakan metode provokasi. Ya, aku beritahu kamu, kamu juga terlibat dalam hal ini. Sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Haha. Menantu perempuan saya hamil. Huo Zexiao, bagaimana mungkin kamu memiliki wanita lain? Man man aku Huo Yan. Huo Yan. Kamu istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu. Tidak bisa. Jangan pergi. Aku hanya punya kamu seorang. Kamu tidak boleh pergi. Bolehkah aku masuk? Tentu saja, kita sudah berteman baik selama lebih dari 20 tahun. Kenapa masih sopan-sopan begini? Terima kasih sudah memaafkanku. Hari ini aku datang untuk memberitahumu kabar baik. Aku dan Zeshao sudah baikan. Itu bagus, Kikon. Kalau sudah datang, kenapa bawa barang juga pasti mengeluarkan banyak uang, kan? Aduh, semuanya dibayar oleh Zeshao. Bagiku, ah ya, ini cuman hal kecil. Oh, ngomong-ngomong. Aku bawa vitamin untuk ibu hamil yang mengandung kalsium. Ini barang impor. Di dalam negeri tidak ada yang bisa dibeli. Bagus untuk bayi. Sekarang kamu makan satu saja. Di sini semuanya tulisan latin. Yeci mahir dalam berbagai bahasa. Tunggu dia bantu aku baca, baru aku makan. Aduh, tidak perlu. Aku sudah tanya dokter. Ini bisa langsung dimakan. Dengar-dengar kerja barumu di Gushi Group. Ini perusahaan besar. Aku bawa kamu merayakan kebetulan. Shaunian juga ada di sini. Kita bertiga sudah lama tidak berkumpul, ya iya. Oh, ngomong-ngomong, Shaunian memberiku sebotol obat. Dia bilang ini khusus untuk ibu hamil, tapi semuanya tulisan Latin. Aku ingin minta tolong kamu membacanya. Baiklah, eh, obat ini sudah tumpah semua, jadi kotor. Lain kali aku belikan botol baru. Tidak apa-apa, yang baru juga sama saja, kan? Oh, aku baru saja janji makan malam dengan Ze Xiao. Aku pergi dulu. Xiaonian, ini bukan vitamin. Ini adalah obat aborsi. Apa? Aku tidak tahu apa-apa. Ini dokter yang memberikannya. Aku akan tanya dia. Jangan pergi. Jelaskan semuanya. Xiaonian, tidak heran kamu tadi lama tidak mau menunjukkan. Masih terus memaksaku untuk minum. Bagaimana kamu bisa berbuat seperti ini padaku? Shuhan, aku benar-benar tidak tahu. Kita seperti saudara. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Jika benar, saudara seharusnya tidak merebut identitasnya. Aku melihat betapa menderitanya dia belakangan ini, tapi kamu malah berbuat jahat padanya. Kalau tidak bisa mengakibatkan kematian. Xiaonian, jika kamu masih memiliki sedikit hati nurani, cepatlah minta maaf. Kalau tidak, aku terpaksa melapor. Shuhan, kamu tidak bisa melapor. Aku segera akan menikah dengan keluarga Huo. Jika kamu melapor, aku akan hancur. Aku dan Zexiao baru saja rujuk. Shuhan. Kamu tidak bisa berbuat seperti ini padaku. Kalau begitu, kamu juga tidak bisa berencana untuk membunuh. Aku tidak bisa. Zixiao menyuruh orang memeriksa video malam di Jinghai. Aku benar-benar takut terungkap. Jika terbongkar, aku akan kehilangan segalanya. Shuhan, jika kamu tetap ingin menyimpan anak itu, apa kamu juga ingin merebutku? Cukup. Karena kamu ingin menikah dengan orang kaya, kamu sudah gila. Aku sudah melakukan apa yang kamu katakan. Menjauh darinya, pindah ke perusahaan lain. Mengapa kamu tidak bisa melepaskanku? Karena aku tahu kamu sudah jatuh hati. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Aku tidak tahu. Aku sangat merasa tidak aman. Shuhan, kali ini anggap aku salah, tinggalkan Jinghai. Ya, aku akan mengirimmu ke luar negeri untuk menetap. Keluar, dan aku akan menganggap kita tidak pernah bertemu, Shuhan. Jika kamu tidak pergi, aku akan mengungkapkan semuanya. Terima kasih, Shuhan. Mengapa? Mengapa kita bisa jadi seperti ini? Jangan sedih, kamu masih punya aku. Aku akan membantumu. Sudah bangun. Woyan, kenapa kamu di sini? Diam. Tadi malam kamu memanggil namaku. Diam, aku adalah kakak iparmu di masa depan. Apa kamu tidak merasa malu? Jika dia benar-benar bisa memberimu kebahagiaan, mengapa kamu tadi malam minum sampai mabuk? Man-man, tinggalkan dia dan bersamaku. Ya, hei, apa, song Xiaonian? Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini dengan buruk? Tunggu saja, mengapa? Mengapa aku baru pergi beberapa bulan? Mengapa semuanya berubah? Kamu masih ada untukku, Tuan Huo. Sekarang aku hanya punya kamu. Te tolong bantu aku mendapatkan Ze Xiao ya kok kamu ingin tidur uh, baiklah kamu bisa tidur berapa kali pun cukup apa kamu menganggap cintaku ini apa kamu tidak perlu seperti itu aku juga akan membantumu cucu yang baik haha <laughs> bagus sekali menantu sudah hamil aku akan jadi nenek nenek anak itu bukan anakku tapi kamu suka dia kan hahaha <laughs> Ze Xiao tolong selamatkan aku Guman mau membunuhku? Ada apa enggak? Dia sudah mendengar tentang hubunganmu dengan Suhan yang sangat dekat. Dia ingin membuat Suhan menggugurkan kandungan. Aku tidak mau. Dia pun memukulku. Kamu bilang apa? Aku ingin membeli beberapa gaun untuk men-men. Kamu berdua memiliki ukuran yang hampir sama. Apakah kamu mau membantuku mencobanya? Tentu saja. Poslamaku juga pernah meminta hal yang sama. Tuan Gu, Bagaimana menurut Anda tentang pakaian ini? Hmm, bagus. Ayo, biar aku lihat. Eh, bekas lahirmu ini. Oh, bekas lahir ini. Sudah ada sejak aku kecil. Tapi semakin besar, semakin besar. Jadi aku hampir tidak pernah mengenakan baju yang memperlihatkan bahu. Tampak cukup bagus. Ditempatkan di antara anak-anak. Paling mencolok. Ibumu pasti sangat tenang. Aku sejak kecil adalah yatim piatu. Tidak tahu seperti apa orang tuaku. Jadi tuanku aku akan ganti baju ini dulu. Ai, baik-baik saja. Pergi saja. Zeshao, mengapa kamu harus menganiaya aku demi wanita itu? Aku adalah tunanganmu. Kita belum bertunangan. Jika kamu masih menganiaya Ji Suhan, jangan salahkan aku jika menyerang grup Gu. Hai hey, Nonaguh. kamu tidak tahu tentang Jisuhan itu. Dia naik jabatan karena menggoda Tuan Huo. Aku katakan, dia benar-benar menjijikan. Ya, dia mengandalkan posisinya sebagai sekretaris presiden, bahkan membisikkan di telinga Tuan Huo, sampai menyebabkan Tuan Zhao hancur. Dia sangat licik. Kalau saja kamu datang terlambat beberapa hari lagi, posisi Nyonya Huo sudah miliknya. Sejak kecil, orang yang melawan Guman pasti akan mati. Kalian cukup cerdas, ke depannya bekerja sama denganku saja. Baik-baik saja. Baik saja, apa hasil tes DNA sudah keluar? Jisuhan adalah putriku, sungguh luar biasa. Setelah kian lama, aku hanya bisa mengandalkan merawat manmen untuk menjalani hidup tidak menyangka. Putriku selama ini ternyata ada di sampingku. Aku akan segera mengatur pertemuan dan membawanya pulang. Kedepannya, aku akan menggantinya dengan baik, Ayan. Kamu harus membantuku. Aku sekarang tidak punya apa-apa lagi. Ada apa? Jisuhan adalah putri kandung ibuku ya. Ibu ingin mengusirku demi dia. Sekarang aku tidak punya rumah. Bagaimana bisa begini? Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku bukan lagi putri kaya Gu. Tidak bisa jadi nyonya Huo. Aku lebih baik mati saja. Man Man, kamu masih ada aku. Aku akan membantumu. Entah jadi putri Gu atau nyonya Huo, aku pasti akan membuatmu mendapatkan yang kamu inginkan. Tapi Zesho melawanku demi Shuhan dan berbicara padaku dengan sinis. Selama ada Shuhan, aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Tenang saja, hanya butuh satu kecelakaan untuk mengubah situasi ini. Ayan, terima kasih. Kamu juga tidak perlu khawatir, tanganmu akan kotor. Di grup Kilin ada beberapa orang bodoh yang bisa kamu pakai. Suhan, mungkin ini satu-satunya hal yang bisa aku lakukan untukmu. Tuan Huo, harga dari Tuan Wang sudah dikirim? Tampilkan di layar. Baik. Tuan Huo, ini. Pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Baik. Sepertinya Tuan Hua dan Sekretaris Ji sudah saling mengenal. Tuan Wang, kita sebaiknya berhenti. Cobalah telepon Liu Mingyang. Liu Mingyang berhenti. Ji akhirnya mati. Tidak ada lagi yang bisa merebut identitasku sebagai nyonya Huo dan putri kesayangan. Kamu tidak akan berpura-pura tidak mengenalku lagi, kan? Bagaimana mungkin... Kamu adalah penyelamatku. Sudahlah, jangan bicara di depan orang mati. Ah. Maaf membuat kalian kecewa. Tidak menyangka aku malah melahirkan anak perempuan yang sejahat ini. Kalau bukan karena aku kebetulan mencari syuhan hari ini, dia mungkin sudah kamu bunuh. Bukan aku, Liu Mingyang sudah mengakui semuanya di penjara. Apalagi yang ingin kamu bantah? Semua ini adalah aku yang lakukan. Jangan salahkan dia. Kamu juga tidak bisa lari. Ayo batalkan kursi direktur Tuan Huoyan. Kirim dia dan Guman ke kantor polisi. Ibu Zexiao tolong ampunilah aku. Ibu Aku, aku ada, hal, ada yang hal yang ingin kukatakan, kukatakan padamu. padamu. Tidak apa-apa, kita bicarakan perlahan. Huo Zexiao, siapa yang memindahkanku kembali ke grup Kilin tanpa memberitahuku? Bonus bulan ini belum aku terima. Sudah menjadi istri Tuan Huo, kenapa masih peduli dengan bonus itu? Siapa yang mau jadi Nyai Huo? Kamu belum melamarku. Tuhan, sebelumnya kami yang salah. Tuan Huo sudah menghukum kami. Sekarang kami semua jadi sekretaris kecil. Kalau tidak, kamu harus setuju pada Tuan Huo dan cepat kembali. Kamu ngomong apa? Suhan kembali bukan lagi sekretaris kecil. Tapi kita sudah jadi nyai Huo. Huo Zexiao, kenapa kamu selalu mengejutkanku? Karena aku menyadari, hanya dengan cara ini mengejutkanmu dan mengambil keputusan cepat, aku bisa membuatmu tetap bersamaku. Nonaji, maukah kamu menikah denganku? Aku mau.